Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam sehat untuk Bapak dan Ibu dan keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, mengawali kita akan mendengarkan bersama-sama, termasuk saya ini Mas Isman Pak Aris. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kesehatan, kenikmatan, serta dedikasi kita dalam rangka pengabdian kita di Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Semoga Bapak Ibu sehat, keluarga sehat, dan kita semua sehat. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Sasaran Kinerja Pegawai akan kita sama-sama nanti dengarkan melalui Pak Abdul Haris, Mas Isman, dan teman-teman kepegawaian. PP 30 Tahun 2019 sudah 2 tahun, 3 tahun yang berjalan, namun sasaran kinerja pegawai belum kita lakukan, dan insya Allah tahun ini akan kita lakukan bersama-sama. Pentingnya pemahaman sosialisasi ini adalah karena kita akan dinilai setiap apa yang kita kerjakan, produktivitas kegiatan kita di Kementerian Agama akan kita nilai, dan nilai yang dilakukan pada kali ini bukan semata-mata dinilai oleh atasannya, tetapi dinilai oleh tim yang akan kita bentuk bersama-sama. Ini mempunyai makna dan substansi bahwa kinerja kita akan dinilai secara objektivitas, bukan karena atasannya suka dengan anak buahnya atau anak buahnya suka dengan atasannya. Ini penting di era apalagi saat kita baru membangun zona integritas dan sedang proses membangun WPPM di Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih hadir di Zoom ini adalah beberapa komponen. Pertama, Bapak Ibu Pengawas Madrasah dan Pendidikan Agama, juga kami sampaikan terima kasih kepada Ketua K2MA, K2MTS, K2MI, K2RA dan IGRA serta Bapak Ibu Kasih Penyelenggara. Meskipun ada beberapa mungkin Pak Kasih Dikmat baru di madrasah, namun pada hakikatnya sudah mewakili Kasih Penyelenggara dan juga hadir di tengah-tengah kita Kepala Madrasah Aliyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Kepala Kantor Urusan Agama semuanya, terima kasih. Kemudian Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia juga penyuluh serta teman-teman Pranata Humas serta Kepala Tata Usaha. Ini semuanya kami sebut dalam rangka setelah sosialisasi ini, Bapak Ibu mempunyai tugas untuk menindaklanjuti, mensosialisasikan kepada putra-putrinya atau keluarga besarnya di masing-masing satuan kerja. Segera dilakukan sehingga semuanya bisa dilaksanakan dengan baik dan semua bisa berjalan dengan baik. Khusus hari ini Bapak Kepala Kantor bagi-bagi tugas kepada saya dan teman-teman pimpinan. Pak Kepala Kantor ada di Pondok Pesantren untuk melaksanakan launching di Anur. Tentu mari kita gunakan bersama-sama, kita tunjukkan dedikasi kita untuk melaksanakan sebuah proses yaitu penilaian sasaran kinerja pegawai. Sasaran kinerja pegawai ini adalah istilah baru di dalam Peraturan Pemerintah 30/2019 yang dulu adalah sasaran kerja pegawai. Ini ada hal-hal yang mungkin nanti disampaikan oleh Pak Abdul Haris dan teman-teman kepegawaian, apa bedanya dan apa yang harus kita lakukan ke depan. Saya kira gitu Pak Sisman, dan terima kasih Pak Abdul Haris dan teman-teman kepegawaian yang nanti akan mengisi acara ini, dan saya akan mengikuti dengan setia apa yang diberikan ilmunya teman-teman, karena kami juga merasa kekurangan dan merasa perlu untuk melakukan upgrade ilmu, upgrade data, dan upgrade kemajuan di dalam penelitian kita semuanya. Semoga manfaat dan barokah, sehat senantiasa. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha. Selanjutnya, untuk teknis sosialisasi ini, nanti Bapak Abdul Haris Suwarto akan menampilkan paparan terkait dengan sasaran kinerja pegawai yang baru ini. Kemudian Bapak-Ibu sekalian nanti dapat bertanya, dapat memperjelas, dapat memperdalam apa yang disampaikan oleh Bapak Abdul Haris Suwarto. Jadi untuk menghemat waktu, kami aturkan sepenuhnya waktu kepada Bapak Haris. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk ya? Masuk, Pak. Masuk ya. Yang kami hormati Bapak Kepala Subbag Tata Usaha serta Bapak Ibu semua peserta Zoom sosialisasi sasaran kinerja pegawai pada saat ini. Yang pertama, marilah kita ucapkan bersyukur kepada Allah SWT yang mana pada saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kita dapat melaksanakan aktivitas kita selaku ASN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Bapak-Ibu semua, saya kali ini diberi tugas dan diperintahkan oleh Bapak Kakan untuk menyampaikan materi terkait dengan sasaran kinerja pegawai. Di mana sasaran kinerja pegawai ini mestinya harus sudah kita laksanakan di tahun ini, yakni di bulan Juli. Akan tetapi karena satu hal, sosialisasi baru dapat kita laksanakan pagi ini yang mestinya kemarin perintah itu di bulan Juli, pastinya sudah kita laksanakan, tetapi karena banyak agenda, banyak kegiatan yang mesti harus kami lakukan terlebih dahulu sehingga untuk sosialisasi terkait dengan sasaran kinerja pegawai kita laksanakan pada hari ini. Bapak-Ibu semua, sasaran kinerja pegawai ini merupakan amanat dari PP nomor 30 tahun 2019, yakni tentang penilaian kinerja PNS. Kemudian di situ saja terbit peraturan pelaksanaannya Permen nomor 8 tahun 2021 tentang sistem manajemen pegawai. Kemudian ada surat edaran dari Menpan, yaitu nomor 3 tahun 2021 tentang penyusunan SKP tahun 2021. Untuk tahun 2021 ini memang masa transisi. Kita diperintahkan oleh SI tersebut, pertama Januari sampai Juni, kita diperintahkan untuk melakukan untuk tahun ini merupakan masa transisi. Tahun ini kita harus membuat SKP dua kali ya. Periode Januari sampai Juli, Juni itu SKP yang kita buat seperti yang sudah kita laksanakan selama ini berdasarkan nah ini ya, transformasi SKP berdasarkan PP 46 2011. Kemudian untuk Juli sampai Desember kita sudah mengacu pada PP 30. Dan ini nanti akan kami sampaikan bagaimana penilaian di bulan Januari sampai Juli. Kemudian nanti kita juga paparkan bagaimana bentuk dari sasaran kinerja pegawai yang mengacu pada PP 30 2019. Kalau kita mempelajari aturan-aturan di PP 46 dan kita bandingkan dengan PP 30, maka di sana akan banyak perbedaan. Banyak perbedaan baik istilah maupun ada istilah-istilah baru yang selama ini belum kita temukan di PP sebelumnya. Di situ ada indikator kinerja, ada rencana kinerja utama, ada tim penilai, ada pengelola kinerja, kemudian ada cascading, dan itu merupakan baru bagi kita semua. Dan kami pun saat ini masih tahap yang mempelajari aturan. Ya. Kemudian kita mempelajari juga bagaimana kita meng-cascading, yaitu membreakdown dari SKP atasan kita, kemudian kita jadikan sebagai sasaran kinerja individu kita masing-masing. Ya. Itu merupakan hal baru, dan tentu saja nanti banyak
penyesuaian ya, penyesuaian tentang pola pikir, kemudian persepsi, kemudian tentang pensikapan itu. Jadi nanti kita harus banyak penyesuaian di situ. Dan nanti kita pelan-pelan mempelajarinya. Dan terus terang ini merupakan hal yang baru dan ini mestinya sudah kita laksanakan mestinya, akan tetapi karena ya kita perlu penyesuaian juga ya, dan perlu pengenalan juga, sehingga kita perlu pelan-pelan. Dan ini pun juga dialami oleh teman-teman kita di kementerian lain, di lembaga lain. Ada beberapa kementerian itu baru sosialisasi juga di bulan Juni ini. Kemudian mereka pun mulai setat, kemudian masih ya perlahan-lahan lah, bahkan di target itu sampai bulan Oktober itu baru kemungkinan baru selesai aja. Sehingga kita pun juga akan seperti itu, dan kita pun juga masih perlu untuk penyesuaian. Dan ini kita perlihatkan perbedaan antara SKP yang lama dan yang baru tentang istilah pertamanya. Istilah jelas kalau di sasaran kinerja ini yang paling menonjol adalah dalam penuangan redaksinya. Kalau dalam SKP yang lama itu yang kita tuangkan adalah tugas jabatan, urian tugas jabatan seperti menyusun, mengolah, mendata, mengadministrasi. Sedangkan di SKP yang baru tidak. Jadi yang kita tuangkan dalam urian kegiatan di SKP yang baru adalah capaian. Seperti apa ya, terlaksananya, tersajinya, kemudian data yang akurat, ya itulah. Jadi di situ yang digunakan adalah kata capaian, bukan kata kegiatan atau aktivitas. Dan nanti kita lihatkan seperti apa, ada sampelnya nanti. Kemudian di sasaran kinerja ini, tadi saya sampaikan ada hal yang baru. Di situ ada indikator kinerja. Kemudian ada cascading. Kemudian ada atau penjelasan atau breakdown dari jabatan atasan ke kebawahan. Kemudian untuk perilaku pun juga tata cara penilaiannya akan berubah. Kalau selama ini cuma berdasarkan pengamatan, besok sudah ada tool-toolnya sendiri, ada alat untuk menilai ya. Dan komponen yang dinilai pun juga sudah ada perbedaan, yang awalnya itu 6 aspek menjadi 5 aspek. Yang perilaku itu berdasarkan PP 46 itu ada orientasi, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, kepemimpinan. Sedangkan berdasarkan PP yang baru itu dipersingkat ada 5 aspek. Jadi orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif, ini yang baru. Kemudian kerjasama dan kepemimpinan. Untuk penilaiannya pun juga akan berubah. Yang selama ini penilaian perilaku itu atasan langsung terhadap bawahnya. Sekarang atau ke depan nanti akan berubah, di sana nanti akan melibatkan dari selain atasan, kemudian juga ada bawahan, ada teman saya sejawat. Istilahnya dengan penilaian 360 derajat. Dan itu amanat dari PP atau dari PP-nya ya, itu harus dilaksanakan 2 tahun dari saat ini. Jadi ke depan kita akan berubah cara penilaiannya ini. Bobot penilaiannya juga berubah. Kalau dulu bobotnya 60-40, sekarang jadi 70-30%. 70 dari SKP, perilaku itu 30%. Komposisi penilaian prestasi kerjanya atau prestasi kinerjanya. Itu beberapa perbedaan ya. Ada beberapa perbedaan.
Nah ini ada istilah-istilah baru sekarang ini. Di situ ada tim penilai. Tim penilai itu siapa? Nah ini aturannya ini masih digodok oleh BKN. Jadi unsur mana kemudian tim penilai itu beradanya di jenjang unit kerja tingkat mana itu kita belum tahu. Kemudian di situ juga ada pemantauan kinerja. Nanti terkait pemantauan kinerja ini tergantung kebijakan dari pimpinan atau selama ini dari Kementerian Agama. Pemantauan itu mau dilaksanakan tiap berapa bulan? Tiap bulan, triwulan, tetaluan, atau semester. Jadi maksimal atau minimal adalah satu semester. Ya. Satu semester harus dilakukan pemantauan. Sehingga nanti ada pengukuran di tengah tahun. Pengukuran di tengah tahun itu pun nanti bukan berarti nanti penilaiannya dua kali kemudian dibagi dua, tidak. Jadi pemantauan ini dalam rangka pemantauan target. Capaian target sampai periode tertentu itu sudah berapa yang dicapai, kemudian disitulah diadakan penilaian. Yang dinilai enggak cuma sekedar SKP-nya, tapi juga perilakunya juga dinilai dalam di masa pemantauan ini. Dan nanti penilaiannya itu dua kali berarti. Tetapi SKP-nya tetap membuat sekali. SKP satu kali, penilaian dua kali. Penilaian di tengah tahun, kalau kita melaksanakan di per semester, berarti pemantauan target sampai semester itu akan dinilai capaiannya seberapa. Kalau ternyata tidak tercapai atau ternyata masih ada hambatan, nanti akan masuk ke bimbingan dan konseling. Nah, tidak tercapainya itu kenapa? Kalau itu terkait dengan pola pencapaian atau prosedur atau tata cara, lah itulah nanti akan masuk dalam bimbingan. Akan tetapi kalau itu terkendala dalam mencapai target itu terkait dengan perilaku, nah itu nanti masuk ke konseling. Nah ini dibedakan antara bimbingan dan konseling kinerja. Nah ini siapa nanti yang melaksanakan ini? Prinsipnya yang melaksanakan bimbingan itu adalah atasan langsung. Kalau atasan langsung tidak bisa, ya nanti ada semacam wadah khusus bimbingan dan konseling. Nah, nanti mungkin nanti kalau di Kemenag, kita bisa memanfaatkan klinik karir ini untuk dijadikan ya wadah bimbingan dan konseling. Itu untuk awal-awalnya aja. Ini pun juga jenisnya belum ada. Ini sedang diproses ini juga di BKN. Kemudian nanti ada pemeringkatan kinerja. Ini yang baru juga. Nanti setiap setelah penilaian kinerja nanti sudah ada di peringkat. Di antara pegawai dalam satu unit kerja itu nilainya berapa kemudian di peringkat. Nah, sistem informasi kinerja. Sistem informasi kinerja ini nanti ini akan disiapkan oleh BKN berupa ya semacam aplikasi dan itu terpusat nanti ini di BKN. Menurut informasi ini akan di launching di bulan Agustus sepertinya tanggal 27. Informasi terakhir seperti itu. Jadi semua nanti terkait dengan penyusunan SKP maupun penilaiannya, nanti semua harus terupdate di aplikasi yang terpusat di BKN. Gitu. Sehingga kita tidak bisa seperti selama ini, kita membuat SKP nggak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ya. Membuat SKP ketika mau menaikkan pangkat. Ya, besok yang akan datang tidak mungkin terjadi seperti itu. Sebab nanti semuanya akan terekam semua dan terpusat di BKN. Kemudian ada pengelola kinerja. Pengelola kinerja itu apa? Ya itulah nanti akan membantu pimpinan, membantu atasan dalam menyusun, mereview sasaran kinerja yang dibuat oleh Bapak-Ibu semua. Jadilah nanti setiap SKP itu sebelum sampai ditetapkan itu harus direview dulu.
harus direview. Yang mereview siapa? Inilah pengelola kinerja ini nanti. Kemudian penghargaan dan sanksi. Ini hal yang baru ya, hal yang baru yang sebelumnya belum kita kenal, kemudian kita beralih ke aturan yang baru, ke sasaran kinerja. Hal ini nanti yang akan kita temui nanti. Ini akan kita temui dan kita alami bersama. Ya, ini perbedaan yang signifikan tadi yang kami sampaikan bahwa dalam menuangkan uraian kegiatan pada SKP itu bukan dengan kata kegiatan atau aktivitas, melainkan dengan kata pencapaian. Ya, ini diilustrasikan mana pencapaian, yang mana aktivitas, mana masuk kategori. Ya. Yang pencapaian itu contohnya adalah permohonan bantuan teknis dengan cepat dan akurat. Nah, ini. Kata kuncinya adalah di dengan cepat dan akurat, ini capaiannya, permohonan teknis yang berat dan cepat akurat. Kemudian verifikasi berkas permohonan bantuan teknis disamai dengan tepat waktu. Nah, kata kuncinya di sini ini. Dalam capaian itu ada batasan dan nanti masuk dalam indikator sebenarnya. Nanti kita juga mempelajari apa itu indikator. Inilah yang kita tuangkan dalam SKP kita nanti, bukan lagi dengan menggunakan kata kerja seperti selama ini kita buat di SKP yang lama. Kalau SKP yang lama kita masuk ke dalam urian kegiatan adalah kata-kata kerja yang di situ menunjukkan tugas jabatan kita. Seperti mengajar, kemudian membimbing, kemudian mengolah, itu kata-kata aktivitas. Dan itu setelah besok sudah tidak kita gunakan lagi. Ini masa transisi di tahun 2021. Dari bulan Januari sampai Juni kita menggunakan berkah 113 atau PP 46 dengan pola dan model SKP yang selama ini kita buat. Kemudian Juli sampai Desember itu nanti kita sudah menggunakan aturan yang baru dengan format SKP yang baru. Dan ini mulai mestinya itu sudah lewat ini dan nggak apa-apa ya, kita mulai setelah sosialisasi ini mungkin kita langsung bisa start gitu ya. Dan sebenarnya untuk sosialisasi ini masih perlu ada tindak lanjut yang sifatnya bimbingan teknis mestinya nanti. Dan kita masih menunggu dari Kanwil kapan mau dilaksanakan dan rencana mau dilaksanakan ya. Dan cara penilaiannya bagaimana ini, gimana nanti kita ilustrasikan ya untuk penilaian Januari sampai Juni dan outputnya seperti apa. Nanti kita ilustrasikan di akhir aja setelah paparan nanti selesai ini. Kemudian untuk penilaian akhirnya nanti ada integrasi nilai SKP. Nilai yang diperoleh dengan format SKP lama kemudian diintegrasikan, dipadukan dengan SKP yang baru. Itu di bulan Desember. Nanti tata cara penilaiannya bagaimana nanti kita lihat. Nah, ini siklus manajemen kinerja yang baru. Jadi mulai di bulan Desember sampai bulan Februari. N1 itu di bulan Desember. Di sinilah kita mulai start untuk merencanakan menyusun sasaran kinerja. Di situ mestinya sudah terbit Restra, RKT Rencana Kerja Tahunan, Perkin, SKP Pimpinan mestinya sudah mulai di buat di bulan ini. Sehingga ketika start bulan Januari, ini sudah siap dilaksanakan. Jadi proses penyusunannya
SKP itu dimulai di bulan Desember. Kemudian penyusunannya maksimal akhir bulan Januari. Maksimal akhir. Kemudian di tengah-tengah ini, di sini ada pelaksanaan, ada pengukuran, ada pembinaan kinerja. Pelaksanaan ini, di pelaksanaan ini juga ada perubahan. Perubahan SKP. Model perubahannya tidak seperti dulu dengan model visi, kemudian coret sana, coret sini, ya. Yang lama dicoret, kemudian yang diganti yang baru, tidak. Tapi perubahan di sini adalah nanti bisa langsung ditambahkan. Ya, bisa ditambahkan, disesuaikan dengan jenis unsur kegiatannya. Lantar, Mas. Oke. Lantar, Mas. Oke. Lidah, sih, Mas. Oke. Pak Isman? Gimana? Lancar apa enggak? Lancar, Pak. Oke. Lancar. Oke. Jadi di pelaksanaan dan pengukuran serta pemantauan inilah nanti Bapak-Ibu semua, meskipun di tengah jalan SKP-nya Bapak-Ibu masih bisa menambahkan. Mungkin di tengah-tengah pelaksanaan SKP muncul ide baru, muncul kegiatan baru, seperti pengembangan kompetensi, itu bisa masuk dimasukkan di tengah-tengah pelaksanaan SKP. Jadi tidak mesti menunggu revisi atau apa enggak, itu langsung bisa tidak ada istilah revisi sekarang. Jadi perubahan, ini perubahan bisa dilakukan. Kemudian di bulan Desember dimulai dengan penilaian. Untuk penilaian ini nanti dilakukan oleh tim. Tidak bisa dinilai sendiri-sendiri ataupun atasan langsung secara pribadi ya, tapi di sini ada tim penilai nanti. Kemudian pelaporan kinerja lah nanti, inilah nanti ada proses pelaporan, upload data, upload dokumen, itu di mana? Ya di aplikasi yang nanti akan disiapkan oleh BKN. Sehingga masing-masing unit kerja, masing-masing lembaga itu tidak membuat aplikasi sendiri, tetapi nanti aplikasi akan disiapkan oleh BKN. Jadi ini siklus ya, siklus dari manajemen kinerja PNS. Dimulai dari bulan Desember sampai Februari. Ini gambaran untuk proses penyusunan maupun penilaian pemantauan dari SKP. Nah, sekarang kita masuk ke penyusunan SKP. Nah, ini poin-poin perencanaan kinerja individu atau penyusunan SKP. Yang pertama, rencana SKP. SKP harus disusun secara berjenjang. Artinya berjenjang, ya kita harus menunggu dulu SKP atasan kita. Kalau atasan SKP atas kita sudah membuat, kemudian bawahannya baru bisa menyusun SKP-nya. Dan SKP bawahan itu hasil breakdown atau cascading ataupun penyelarasan dari SKP atasan. Sehingga tidak bisa atasan membuat SKP sendiri, kemudian bawahan juga membuat SKP sendiri. Selama ini kan seperti itu ya, SKP atasan tidak terkait dengan atasannya lagi. SKP bawahan tidak terkait dengan SKP atasan, selama ini kan seperti itu. Besok atau mau dimulai dengan di bulan Juli ini, kita harus sudah mengacu ke sana. Dan terus terang untuk saat ini SKP yang kita tunggu dari pimpinan sampai saat ini belum ada. Itu SKP yang model PP30 ini. Dan sedang dipersiapkan. Nah, selama kita belum memiliki SKP pimpinan, kita yang di bawah kita juga belum bisa membuat SKP. Soalnya kita nanti akan dibatasi dengan SKP yang dibuat oleh pimpinan. Kalau pimpinan belum buat, ya yang di bawah ya tentu juga belum bisa membuat.
Apa-apa kita harus menunggu terus, lah inilah yang jadi permasalahan kita. Untuk latihan, untuk mencoba, ya, paling tidak untuk mencoba membuat SKP yang baru lah. Kalau SKP pimpinan belum ada, mungkin Bapak Ibu yang di unit kerja sudah, paling enggak kepalanya sudah memiliki perkin, perjanjian kinerja. Lalu coba aja melalui perkin itu dulu. Perkin yang dimiliki oleh Bapak Ibu kepala, kemudian di breakdown gitu lah. Soalnya untuk SKP pimpinan pun tidak lepas juga dari perkin sebenarnya. Cuma saja kalau sudah dalam format SKP itu dari perkin ini masih ada penambahan-penambahan yang dikaitkan dengan tusinya, tusi jabatan dari pimpinan. Kemudian rencana SKP, setelah itu di sini juga ada penyelarasan SKD. Jadi dari SKP pimpinan itulah nanti kita breakdown. Kita breakdown menjadi butir-butir kegiatan, kemudian capaiannya seperti apa, kayak apa, itulah nanti tugas Bapak-Ibu beserta pimpinan untuk membicarakan, mengadakan dialog. Dan di situ nanti juga ada kegiatan bagi peran. Dalam satu unit kerja ada beberapa staf, ada beberapa jabatan. Nah, di situ nanti mereka akan berdialog, peran saya apa dalam merealisasikan target kinerja pimpinan. Nah, itulah nanti akan terjadi dialog, kemudian hasil dialog itu dituangkan dalam metrik bagi hasil istilahnya itu. Nanti seperti apa nanti kita simulasikan. Kemudian waktu penyusunan SKP dapat dimulai pencatatan anggaran sebelumnya selaras dengan penyusunan draft PK atau perjanjian kinerja. Kemudian ada poin lagi tentang pejabat pengelola kinerja. Nah, inilah yang nanti akan membantu pimpinan atau atasan dalam apa? Dalam menyusun maupun dalam mereview SKP. Jika pegawai dan pejabat penilai kinerja sampai dengan minggu kedua bulan Januari tidak melakukan proses penyusunan SKP, maka pejabat pengelola kinerja dapat menyusun rencana SKP melalui penyelarasan. Nah, inilah nanti akan terjadi saling nunggu ini antara pimpinan dan bawahan. Oke lah, kalau nggak bisa membuat SKP sesuai dengan target waktu, serahkan aja kepada pengelola kinerja. Kita bayangkan pengelola kinerja itu ada berapa orang, dan kalau semua akan menunggu dibuatkan oleh pengelola kinerja, akan banyak terjadi penimbunan dokumen SKP yang mau dibuat. Ini nanti akan jadi permasalahan. Nah, kita belum tahu sistem kerja pengelola kinerja seperti apa. Kita belum tahu, masalahnya juktisnya juga belum ada. Ada panduan untuk pola kerja pejabat pengelola kinerja seperti apa, kita masih menunggu. Paling enggak cuma kita sudah ada bayangan, oh, pengelola kinerja nantinya akan membantu pimpinan dalam menyusun SKP. Dan yang terlibat dalam pengelola kinerja ini siapa saja? Di aturan itu juga disebutkan untuk pengelola kinerja ini nanti ada unsur apa? Unsur dari kepegawaian, unsur pengawas, dan unsur pimpinan, plus unsur dari unit kerja yang terkait sesuai dengan tusinya. Jadi paling ada empat itu. Pejabat pengelola kinerja. Kemudian terkait dengan bahasa kinerja, nanti kita sampaikan bahwa urian kegiatan atau urian yang dituangkan dalam rencana kinerja adalah menggunakan bahasa capaian, bukan bahasa aktivitas. Jelas nanti. Dan untuk merumuskan ini pun ternyata tidak mudah. Kemudian di
SKP ini juga nanti ada indikator kinerja individu. Itu apa itu? Nanti kita akan banyak permasalahan di sini. Akan banyak permasalahan ini, ternyata tidak mudah untuk merumuskan IKI, indikator kinerja individu. Inilah ya poin-poin dalam perencanaan kinerja yang nanti akan banyak kita lalui, sebanyak kita temui. Kemudian ini alurnya. Alur penyusunan rencana kinerja atau SKP. Yang pertama, atasan langsung dan bawahan. Atasan langsung dan bawahan, mereka akan mengadakan dialog terkait dengan cara atau strategi pencapaian target kinerja. Caranya bagaimana, kemudian apa saja yang mesti dilakukan, dan capaiannya seperti apa, ini akan dibahas di dialog kinerja. Akan dialog. Di situ juga akan dibahas tentang caranya, cara metode yang mau dipilih dalam membreakdown sasaran kinerja atasan, pola cascading atau non-delay cascading. Ini apa? Nanti coba kita bahas. Paling nggak secara garis besarnya seperti apa. Kemudian setelah adanya dialog dari atas dan bawah, bawah ke atas, ini ada pembagian peran. Atasan memiliki target sasaran kinerja. Nah, bawahannya itu akan mengambil peran dalam hal apa, dalam mencapai atau dalam merealisasi target atasan. Realisasi target dari atasannya itu. Inilah nanti akan terjadi pembagian peran. Dalam satu unit kerja ada beberapa jabatan. Ada pengadministrasi, ada pengelola, ada analis, dan ada penyusun bahan. Masing-masing akan mengambil peran dalam meraih atau mencapai target kinerja atasan. Dan peran hasil ini nanti akan dituangkan dalam tabel yang disebut dengan metrik. Dituangkan dalam metrik peran hasil. Di situ nanti akan tergambar apa peran-peran dari pegawai di unit kerja itu. Bahkan nanti akan terlihat juga siapa-siapa yang besar porsi keterlibatannya, bahkan juga ada yang kurang porsinya keterlibatannya dalam apa, dalam meraih atau mencapai target kinerja atasan. Dan nanti akan tergambar di sini semua. Dan nanti bisa jadi ada beberapa pegawai yang kesulitan atau tidak mendapatkan peran sama sekali. Tergantung, ini semua akan tergantung juga bagaimana kita menggali pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa mendukung dalam mendukung capaian kinerja. Kemudian dari metrik inilah nanti akan dituangkan dalam sasaran kinerja. Kemudian di situ juga akan ditentukan indikatornya apa, kemudian targetnya seperti apa, itulah nanti di SKP. Jadi dari metrik inilah akan masuk ke SKP. Jadi tidak seperti selama ini dalam pembuatan SKP, SKP langsung dibuat secara ya potong kompas gitu ya. Tetapi untuk yang baru ini kita ada tahapannya seperti ini. SKP yang lama pun sebenarnya ada proses cascading ini juga sebenarnya aturannya. Tapi ini kita di Kementerian Agama tidak berjalan. Sehingga kita masih potong kompas lah, langsung masing-masing buat sendiri, kemudian pimpinan juga buat sendiri, sehingga kadang-kadang tidak ada terkaitan antara
SKP atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan. Tapi dengan pola yang baru ini nanti akan terkait. Ya, akan terkait apa yang dilakukan bawahan itu akan terkait dengan pekerjaan capaian dari atasan. Ini alurnya. Jadi bisa di ambil gambaran ya. Bisa digambarkan polanya dari atas bawah mengadakan dialog, kemudian menentukan strateginya seperti apa, kemudian dari dialog itulah dituangkan dalam metrik ya. Peran-peran masing apa dituangkan dalam metrik peran hasil, kemudian dari metrik inilah nanti akan dituangkan dalam SKP. Ini dasar acuan penyusunan SKP. Di sini ada jenis jabatan, ada JPT, JA, dan JF. JPT itu siapa? Itu JPT itu jabatan pimpinan tertinggi. Di situ ada eselon 1, eselon 2. Sedangkan jabatan administrasi, di situ bisa kepala kantor eselon 3, ada kasi, ada pengawas, ada pelaksana. Sedangkan JF ini adalah jabatan fungsional. Kalau dulu dikenal dengan jabatan fungsional tertentu, seperti guru, ada analis, ada perencana, perencana komputer, gitu. Ini dibedakan. Kita nanti akan banyak kita konsentrasikan pembahasan di jabatan administrasi dan JF. Kalau JPT kita tidak ada, ini adanya ada di Kamil, kemudian di pusat. Kita konsentrasi pembahasan pada SKP untuk jabatan administrasi dan jabatan fungsional. SKP jabatan administrasi dulu. SKP bagi pejabat administrasi dibuat berdasarkan SKP atasan langsung. Kalau kepala kantor kan kemenang, SKP-nya harus mengacu pada SKP dari kepala kanwil. SKP dari kepala kami. Pak Kasi atau penyelenggara SKP-nya mengacu pada SKP kepala kantor. Pelaksana juga seperti itu. Kalau yang di madrasah mengacunya kepada SKP-nya kepala madrasah. Kalau yang pelaksana di madrasah bagaimana? Untuk saat ini mengacunya masih pada kepala tata usaha. Sebenarnya untuk kepala tata usaha sekarang pun di Menpan itu masih dalam formasi itu sudah dianggap sebagai pelaksana sebenarnya. Masih pelaksana. Tapi aturan di Kemenang kita masih masuk dalam jabatan eselonisasi struktural. Jadi dalam penyusunan SKP ini, di samping memperhatikan SKP atasan langsung, kita juga memperhatikan juga uraian tugas jabatan masing-masing. Sehingga nanti dalam pembagian peran pun akan memperhatikan tugas masing-masing dari pegawai di unit kerja itu. Kemudian jabatan fungsional, SKP-nya dibuat berdasarkan atau mengacu pada SKP atasan langsung. Untuk perencana, mengacunya pada atasan langsung di subbag tata usaha. Analis juga demikian. Kemudian kalau pranata keuangan di madrasah, dia mengacunya kemana? Sementaranya mengacunya ke kepala tata usaha dulu. Kita masih menunggu aturan tentang status tata usaha itu bagaimana ke depan. Untuk saat ini acuannya masih ke kepala tata usaha. Kepala tata usaha mengacu pada kepala madrasah. Selain mengacu ke SKP ke atasan langsung,
Seorang CA bisa juga mengacu pada rencana kerja organisasi. Organisasi bisa di tingkat daerah maupun tingkat pusat. Itu bisa. Soalnya apa? Surat CF ini adalah jabatan-jabatan yang bisa lintas, lintas unit kerja. Bisa jadi unit kerja yang bersangkutan, yang bersangkutan tidak ada kebagian hasil peran, tapi di unit kerja lain ada seorang CF bisa masuk ke sana. Atau mungkin seorang jabatan fungsional dibutuhkan tenaganya di unit kerja lain untuk membantu realisasi target kerja di unit kerja itu, bisa saja dia dimasukkan di unit kerja itu. Sehingga dalam matriknya nanti dia bisa dimasukkan. Matrik peran hasil. Jadi ini acuan dalam penyusunan SKP untuk jabatan administrasi, yaitu kepala kantor, KASI, KTU, pelaksana, kemudian untuk CF, itu mengacu pada di samping SKP atas langsung juga memperhatikan dari program kerja suatu unit kerja atau organisasi. Kalau kita ya di Kementerian Agama. Kemudian ini alur cascading-nya ya, alur cascading dari pusat RPJMN, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, atau RPJMD untuk Pemda. Dari RPJMD ini diturunkan menjadi rencana strategis. Nanti ada juga RKT-nya. Dari Rinstra inilah nanti ada perkin, muncul perkin, perjanjian kinerja, yang menjadi dasar SKP-nya CPT kita. Dari perkin akan diturunkan ke SKP, SKP CPT. Dari SKP CPT di-breakdown ke SKP Jabatan Administrasi. Dan SKP jabatan fungsional. Kita nanti banyak konsentrasinya di ini SKP CA dan SKP CF. Ini alur breakdown-nya ya, alur breakdown dari rencana kinerja organisasi sampai ke rencana kinerja individu. Kita masuk ke dialog kinerja. Disinilah nanti akan terjadi dialog antara atasan dan bawahan dalam merumuskan peran hasil. Di situ nanti ada proses dialog bagaimana membreakdown suatu sasaran kinerja atasan menjadi sasaran kinerja individu. Dialognya ada di sini nanti. Hasil dialog inilah nanti akan dituangkan dalam metrik. Nah ini metrik peran hasil. Hasil dialog antara atasan dan bawahan itu nanti akan dituangkan dalam metrik yang di situ akan tergambar peran hasil atau peran kontribusi seorang bawahan atau pelaksana terhadap capaian kinerja atasan. Nah ini gambarannya. Atau yang real, yang lebih real lagi, ini sampling metrik membagikan peran hasil. Kita dua contoh dari penyelenggara zakat wakaf. Asumsi kita
penyelenggara zakat wakaf itu memiliki rencana kinerja ada tiga. Ini rencana kinerja atasan. Dalam hal ini adalah penyelenggara zakat wakaf. Ini hasil breakdown dari SKP atasan kepala kantor. Kita bahas sampling cara membuat metriknya. Dari penyelenggara zakat wakaf, dia mempunyai sasaran kinerja, satu, peningkatan kualitas petugas amil zakat. Kemudian terlaksana pembinaan lembaga pengelola wakaf, kemudian tersajinya data barang wakaf secara akurat. Inilah sasaran kinerja penyelenggara. Nah, dari sasaran kinerja inilah nanti akan dibagi perannya ke bawahannya. Di penyelenggara zakat wakaf itu ada tiga pemangku jabatan, jadi pengelola urusan agama, pengelola data, dan administrasi. Nah, masing-masing jabatan ini nanti akan mengambil peran dalam peningkatan kualitas petugas amil zakat ini, dalam kegiatan ini, dalam sasaran kinerja ini, peran apa yang dia, yang bisa kita dia masuki, dia ambil. Untuk pengelola urusan agama misalnya, dia bisa mengambil peran dalam hal tersajinya bahan pembinaan. Kemudian, bagi pengelola data, dalam kegiatan peningkatan kualitas petugas amil zakat ini apa yang bisa ambil? Yaitu tersajinya data petugas amil zakat dan narasumber yang kompeten. Ini sudah menggunakan bahasa-bahasa capaian, bukan bahasa kegiatan. Kemudian pengadministrasi, dia bisa mengambil peran apa dalam hal sasaran kinerja kualitas petugas amil zakat. Dia bisa mengambil peran dalam menyiapkan akomodasi pelaksanaan kegiatan, kemudian pengadministrasi kegiatan terdokumentasi dengan lengkap. Inilah peran-peran yang dia bisa diambil oleh masing-masing pemangku jabatan pelaksana ini. Kemudian sasaran kinerja kedua, pelaksana pembinaan lembaga pengelola wakaf. Dalam meraih atau mencapai sasaran kinerja ini, seorang pengelola urusan agama dia bisa mengambil peran dalam hal tersajinya bahan pembinaan. Kemudian pengelola data, dia bisa mengambil, dia mengambil peran dalam penyiapan data, pengurus dari lembaga pengelola wakaf. Kemudian seorang pengadministrasi dalam pelaksanaan pembinaan ini, dia mengambil peran penyiapan akomodasi dan pengadministrasi kegiatan. Kemudian rencana kinerja ketiga adalah tersajinya data pengelola wakaf secara akurat. Yang bisa mengambil peran ini jabatan pengelola data dan pengadministrasi. Perannya apa? Satu, tersedianya peran e-form, pendataan, terlaksana update data, kemudian data barang wakaf tersimpan dan terdokumen secara akurat. Inilah peran dari pengelola data. Pengadministrasi umum, dia mengadministrasi kegiatan terdokumentasi dengan lengkap. Seperti inilah gambarannya, gambaran sederhananya cara membreakdown atau cara membuat metrik pembagian peran hasil dalam satu unit kerja. Nanti monggo nanti yang unit kerja lain bisa menyesuaikan ya. Pertama rumuskan dulu sasaran kinerja atasan itu apa. Kemudian dalam rangka merealisasikan sasaran kinerja atasan itu apa yang perlu dilakukan. Kemudian apa yang dihasilkan itu dirumuskan dulu. Kemudian baru merumuskan siapa pemangkunya, menentukan siapa pemangkunya. Kemudian yang terakhir adalah targetnya apa, indikatornya apa, kemudian targetnya apa. Tahapannya seperti itu. Dari materi inilah nanti akan dituangkan dalam SKP
SKP masing-masing pemangku jabatan pelaksana ini. Ya. Mungkin nanti kalau uraiannya semakin banyak, tentu saja akan melibatkan banyak orang juga. Semakin kompleks kegiatan itu, semakin bobot sasaran kinerja itu semakin berat, otomatis akan lebih banyak lagi melibatkan banyak pejabat ini. Tidak cuma pengelola atau pengolah data, mungkin di situ akan terlibat juga dari perencana atau penulis analis, kemudian ada juga pranata. Kalau di madrasah kan ada pelaksana keuangan, otomatis akan terlibat dalam satu kegiatan di madrasah itu. Sebab ya, setiap kegiatan mesti akan bertanggung pada anggaran, biasanya kan seperti itu. Inilah cara pembuatan metrik. Ya, nanti bisa dikembangkan. Dan untuk ini memang banyak permasalahan nanti di sini. Jadi memang tidak mudah untuk merumuskan metrik ini. Dan ini perlu proses yang panjang, tidak secepat yang kita bayangkan nanti. Kemudian SKP, CA dan jabatan tinggi dan jabatan fungsional. Dalam penyusunan SKP ini ada tahapan ya. Jadi dalam menyusun tidak ujung-ujung langsung selesai, ada tahapannya dari proses penyusunan rencana, kemudian ada review, kemudian ada penetapan. Yang selama ini kita cuma ada satu tahapan, langsung menyusun, tapi sekarang tidak. Pertama susun rencana dulu, kemudian baru mereview, kemudian baru penetapan. Yang menyusun siapa? Yang menyusun adalah atasan dan bawahan berdasarkan hasil dialog. Kemudian review rencana. Ini yang mereview siapa? Yang mereview adalah pengelola kinerja. Pengelola kinerja ini sebenarnya ke depan itu merupakan jabatan tersendiri, termasuk dalam lingkup jabatan fungsional. Dan ini sedang dikontrol oleh Menpan. Entah kapan jadinya, nggih. Dan nanti ada jabatan baru, yaitu jabatan pengelola kinerja. Nah, selama itu belum ada pemangku jabatannya, ya otomatis kita nanti harus membentuk tim pengelola kinerja. Yang tugasnya salah satunya adalah mereview rencana SKP. Setelah SKP itu direview, baru masuk ke tahap penetapan. Otomatis nanti kepala unit kerjanya yang akan menetapkan. Model penyusunan SKP. Dalam penyusunan SKP ini ada dua model, yaitu model dasar atau inisiasi dan model pengembangan. Untuk saat ini kita masih menggunakan model dasar karena kita belum memiliki sistem manajemen kinerja. Tapi ke depan amanatnya 5 tahun dari mulai sekarang itu harus sudah ke arah pengembangan. Jadi pola penilaiannya, pola penyusunannya harus di pola pengembangan. Saat ini kita konsentrasi dulu pada penyusunan SKP model dasar. Cara penyusunannya ini. Lihat keseluruhan organisasi, ada profil kerja, meta strategis, metrik peran hasil, format SKP, keterkaitan dengan angka kredit. Nah, untuk jabatan fungsional nanti, dalam membuat SKP tidak langsung memasukkan angka kredit. Tetapi angka kredit nanti akan kita buat, akan dibuat setelah SKP disusun, kemudian baru menyusun kaitan kinerja dengan angka kredit. Nanti ada formnya sendiri, ada halamannya sendiri.
Dan ini pun nanti juga akan direview oleh, mestinya yang review ini adalah tim penilai. Jadi tim penilai angka kunci kita kan adanya ada di pusat dan di Kanwil. Nah, nanti apa bisa didelegasikan untuk mereview kaitan angka kerja dengan puter di sasaran kinerja, nah, kita belum tahu. Ya, paling kan nanti pengelola yang memfasilitasi itulah sementara. Setelah review, nanti baru ditetapkan. Ini langkah-langkahnya seperti itu. Dari menyusunnya, dengan memperhatikan SKP atasan, kemudian dibuat metrik, kemudian dituangkan dalam SKP, kemudian bagi jabatan fungsional, dikaitkan lagi dengan butir kegiatan angka kreditnya, kemudian masuk ke langkah ke tahapan review oleh pejabat pengolah kinerja. Hasil review inilah nanti disampaikan ke atasan langsung untuk ditetapkan. Seperti itu. Untuk pengembangan, yang membedakan hanya pada tahapan pencantuman standar kinerja cara mengukur. Dua tahap ini. Dan ini besok masih panjang ini langkahnya. Kita masih dalam tahap di dasar atau di inisiasi SKP dasar. Nah, ini pola cascading, penyelarasan. Dalam penyusunan SKP, kita harus memperhatikan keselarasan antara SKP atasan dan SKP bawahan. Itu harus ada keterkaitan. Nah, pola penyelarasannya ada dua macam. Yang pertama dengan cara langsung, direct cascading. Kemudian penyelarasan secara tidak langsung, non-direct cascading. Kita nanti sepertinya akan banyak ke arah non-direct cascading. Karena apa? Karena pekerjaan kita mayoritas akan saling keterkaitan. Ada keterkaitan dan tidak bisa diselesaikan secara mandiri. Ada masuk keterkaitan dengan jabatan-jabatan lain. Seorang perencana, dia tidak bisa bekerja sendiri, pasti akan melibatkan jabatan lain, entah itu pengolah data, entah pelanata komputer, entah penyusun bahan, pengadministrasi, itu gambarannya. Untuk direct cascading, itu direct secara langsung, itu dapat disimulasikan secara sederhana seperti sebuah perusahaan, dia punya usaha pembuatan mebel, targetnya mungkin dalam satu tahun itu ada 200 mebel. 200 mebel dibagi ke beberapa pegawainya, satu pegawai lah dia harus bisa menyelesaikan mampu. Kalau masing-masing dari A sampai Y bisa selesai, itu namanya direct cascading. Tapi kalau masing-masing punya spesialisasi sendiri-sendiri, maka dia tidak bisa menyelesaikan sendiri. Maka dia harus di tempuh dengan pola metode cascading, non-direct cascading. Sebab suatu pekerjaan tidak bisa diselesaikan secara mandiri. Ini langkah-langkah untuk menuangkan peran, bagi peran dalam metrik. Seperti tadi sudah kamu jelaskan ya, polanya seperti itu. Tuliskan dulu outputnya itu apa, output dari atasan langsung. Kemudian daftar setiap pegawai ini. Untuk pegawai di sini nanti dituangkan, kemudian setiap stafel juga pertanyaan. Cara menuangkan dalam metrik seperti tadi yang sudah kamu sampaikan ya. Karena seperti itu. Nah, ini jenis-jenis kinerja.
Dalam SKP nanti akan Bapak Ibu temui ini, kinerja utama, kemudian kinerja tambahan. Kinerja utama itu mengacu pada strategis perjanjian kinerja serta direktif penugasan. Direktif atau penugasan dari pimpinan. Bisa saja Bapak Ibu nanti akan mendapatkan penugasan oleh pimpinan di tengah-tengah perjalanan SKP. Nah, itu Bapak Ibu kalau mendapatkan tugas seperti itu bisa dimasukkan, bisa ditambahkan di kinerja utama. Tentu saja dengan melalui review dari pengelola kinerja. Coba juga nanti di tengah-tengah perjalanan SKP itu ada rencana aksi atau inisiatif. Tetapi ini tidak mesti ada dalam SKP. Mungkin di tengah-tengah perjalanan Bapak Ibu punya ide yang di situ dapat menunjang tercapainya sasaran kinerja atasan. Nah itu Bapak Ibu bisa masukkan ke situ. Dan itu pun juga harus disusun ya dengan format-formatnya untuk pengajuan rencana aksi. Dan juga ditentukan juga indikatornya apa, targetnya seperti apa, itu dituangkan seperti SKP lah ya formatnya. Jadi ada tugas-tugas yang bisa dilaksanakan atau dimasukkan di tengah perjalanan SKP, perjalanan pelaksanaan SKP. Kemudian ada kinerja tambahan. Kinerja tambahan itu kinerja yang di luar fungsinya, tugas dan fungsinya, tapi dia memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas itu. Kinerja nanti bisa dimasukkan ke kinerja tambahan. Termasuk juga kinerja tambahan nanti bisa dimasukkan ketika Bapak Ibu melakukan peningkatan kompetensi. Seperti mengikuti seminar, diklat, itu nanti dimasukkan ke kinerja tambahan. Dan ini bisa dimasukkan di tengah-tengah perjalanan pelaksanaan SKP. Jadi tidak harus dilaksanakan, dimasukkan di awal tahun, tidak mesti. Tapi kalau memang sudah direncanakan di awal tahun, dimasukkan tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada rencana, kan biasanya kalau pelaksanaan seminar, diklat, itu kan tidak tentu waktunya, ya. Sehingga sulit untuk ditetapkan di awal. Dan itu bisa dimasukkan di tengah-tengah perjalanan SKP. Nanti dimasukkan di kinerja tambahan. Jadi dalam SKP ini nanti komponen seperti ini ada kinerja utama dan kinerja tambahan. Kinerja utama yang dimasukkan adalah kinerja yang dituangkan dalam metrik. Kemudian juga bisa juga sasaran kinerja yang berasal dari penugasan dari pimpinan. Kemudian bisa juga berdasarkan rencana aksi masing-masing pegawai. Ini bisa dimasukkan di tengah-tengah perjalanan SKP. Kemudian kita masuk ke menentukan aspek indikator. Setiap indikator nanti akan memiliki beberapa aspek. Aspek kualitas itu kualitas dari sasaran kinerja. Kemudian ada waktu. Jadi suatu kinerja itu akan dicapai dibatasi sekian bulan, sekian hari, ya itu batas waktu. Karena kuantitas, hanya wajib kalau kuantitas, tadinya volume berapa, 100 atau persentase bisa juga. Targetnya adalah realisasi 100%, 80%, 90% seperti itu. Ini kalau ini wajib, itu kan biaya. Biaya ini hanya untuk kepala satker ya. Di situ melekat adanya DIPA.
Kemudian untuk penyusunan ini, satu, tuliskan catat ukuran khusus yang bersifat spesifik, terukur, realistis, memiliki batas waktu, dan menyesuaikan kondisi internal dan eksternal organisasi. Jelas ya, suatu target, suatu sasaran kinerja, indikatornya itu harus bisa ter... yang pasti, kemudian terukur, realistis, artinya kalau suatu sasaran kinerja kok sulit dijangkau, ya nggak usah dituangkan dalam SKP. Kemudian jangan memiliki batasan waktu, berapa waktu dia harus diselesaikan, maksudnya berapa waktu, berapa bulan. Kemudian jika berupa ukuran angka, tuliskan satuannya apa? Kegiatan atau bulanan? Jika ukurannya deskriptif atau ukuran identifikasi penilai dan dibuat daftar faktor-faktor dikuantifisir dan yang akan dicari penilai untuk mengamati modifikasi. Ini sifatnya indikator sifatnya urean. Nanti seperti apa indikatornya nanti kita lihatkan di bawah. Kemudian target. Target harus berdasarkan kebijakan yang berlaku, berbasis data terkini, kemudian ekspektasi penerima layanan, seperti kepuasan, rasionalitas dan challenging. Target itu harus rasional dan menantang. Jadi target itu enggak tidak cuma target minimal. Kalau selama ini Bapak Ibu dalam menargetkan terutama yang dari guru-guru itu targetnya kebanyakan minimal semua. Seminar satu, makalah satu, gitu. Itu target minimal itu. Kemudian direktif pimpinan. Target ini memperhatikan penugasan dari pimpinan, kondisi internal organisasi. Kemudian dalam kondisi terjadi perubahan kebijakan, perubahan anggaran, itu akan mempengaruhi target. Sehingga di sini akan terjadi perubahan-perubahan target di SKP. Kemudian dalam menentukan target, hindari menggunakan nilai yang absolut. Seperti sangat atau setiap, itu harus kita hindari. Supaya apa? Supaya dalam merealisasikan kita tidak kesulitan gitu. Kalau kecuali yang hal yang berkaitan dengan nyawa, cedera, pelanggaran keamanan itu memang harus absolut. Tapi kalau tidak terkait dengan hal yang demikian itu, maka kita bisa menggunakan range ya, bisa antara target persentase 80 sampai 100. Pokoknya hindari kata-kata yang absolut seperti setiap atau sangat gitu. Itu hindari penggunaan kata-kata itu. Ini contohnya dari SKP ya, dari rencana SKP. Jadi ada rencana SKP, ada review, ada penetapan. Kalau rencana SKP di sini nanti ada kata-kata rencana SKP gitu ya. Dalam rencana SKP itu ada rencana kerja kinerja atasan. Ini SKP untuk jabatan administrasi ya. Jadi di situ yang di kolom 2 ini ada rencana kinerja atasan yang diintervensi. Ya. Kinerja atasannya harus dituangkan di sini nanti. Kemudian rencana kinerja. Ya, ini rencana kinerja masing-masing pegawai yang diambilkan dari metrik tadi, dari metrik. Guna aspek. Aspek ada kuantitas, kualitas, waktu, ada biaya. Tapi yang wajib ada kuantitas. Yang wajib kuantitas. Kualitas, waktu, ini tidak wajib. Ada indikator. Kemudian target.
indikator itu apa, nah itulah nanti kita masih akan banyak dialog di sini nih antara atasan bawahan ini. Ini SKP CA. Kalau sudah seperti ini berarti SKP dalam area sudah ditetapkan ya. Yang bicara di rencana, SKP tadi kata-kata ada kata-kata rencana. Rencana SKP untuk CF sama, ya. Nggak ada beda. Nah ini kalau ini lampiran SKP bagi CF. Lampiran butir kegiatan yang dituangkan di sini adalah rencana kinerja, kemudian butir-butir angka kredit. Butir-butir kegiatan jabatan fungsional. Nah, ini untuk mengkaitkan ya, untuk mengkaitkan butir-butir kegiatan di jabatan fungsional dengan sasaran kinerja. Outputnya apa, itu dilihat di tabel angka kreditnya berapa. Bisa jadi satu butir sasaran kinerja itu akan mempunyai kaitan dengan beberapa butir kegiatan di angka kredit di kegiatan jabatan fungsional. Contohnya ya, contohnya misalnya melaksanakan pembinaan peningkatan kompetensi pegawai gitu. Di situ nanti bisa masuk sebagai narasumber, bisa masuk pengolahan data kompetensi pegawai, bisa. Dan masing-masing itu punya angka kredit sendiri-sendiri. Pemetaan pegawai itu juga bisa masuk ke situ. Sehingga angka kredit itu nanti akan otomatis akan masuk di setiap rencana kinerja. Jadi tidak seperti dulu, kalau dulu langsung dimasukkan butir angka kredit langsung masukkan ke sasaran kinerja, tapi sekarang tidak. Itu masuk di lampiran sasaran kinerja. Lembar keterkaitan SKP dengan butir kegiatan. Kemudian ini ada format review seperti ini. Bisa belum ditetapkan oleh atasan langsung, SKP harus direview dulu. Dan direview apanya? Ya, direview adalah keskedingnya, itu keterkaitan, keselarasan sasaran kinerja bawah individu dengan atasannya. Kemudian indikatornya, kemudian targetnya, itu akan direview. Kemudian kesesuaian juga antara butir kegiatan di angka kredit dengan sasaran kinerja bagi CF. Ini juga akan direview. Ini aspek keselarasan dan kesetaraan kualitas dan tingkat kendali kinerja. Nah, ini seorang pengelola kinerja nanti ketika akan mereview ini atau memverifikasi keterkaitannya ada formnya seperti ini. Ini oleh tim, kalau review angka kredit oleh tim. Oleh tim penilai angka kredit ini akan memverifikasi. Nah, nanti apa tim penilainya akan didelegasikan ke pengelola kinerja atau harus timnya sendiri, kita belum tahu sistem kerjanya seperti apa. Tapi untuk sementara nanti bisa ditakar dulu lah dengan teman-teman yang ditunjuk sebagai pengelola kinerja. Soalnya hal ini kita juga masih menunggu juknisnya seperti apa, sistem kerjanya seperti apa, dan aturan di Kemenag saat ini belum muncul ini. Ini contoh sasaran kinerja. Formatnya seperti ini.
Rencana kinerja atasan ini bahasanya ya, perjanjian seperti meningkatnya kualitas bangunan. Ini bahasa capaian ya, meningkatnya kualitas. Kemudian rencana kinerja individunya dalam rangka merealisasikan target sasaran kinerja atasan, inilah sasaran kinerja individu yang dilakukan. Aplikasi simpan menjalankan bisnis, respon cepat, semakin banyaknya pegawai, aspek kualitas, kuantitas waktu. Indikatornya, tingkat kesesuaian, persentase, ketepatan waktu, indikator. Kemudian target dibuat tren ya, ini 80-90%. Jadi tidak pastinya, tidak absolut, harus 100% tidak, tapi dibuat tren 80-90, 87-8 bulan ketepatan waktu. Jadi dia dibuat absolut, harus selesai 1 tahun atau 1 bulan tidak, tapi ring. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya untuk mempermudah capaian dan tidak membelenggu atau mengikat pegawai dalam merealisasikan sasaran kinerjanya. Jadi bersifat luas lah ini capaian seperti ini. Itu tadi cara penyusunan SKP-nya dari sejak perencanaan sampai penetapan. Kemudian masuk tahap berikutnya adalah ada pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan. Pemantauan adalah serangkaian proses yang dilakukan pejabat penilai mengamati capaian target kinerja. Jadi pemantauan target, sasaran target tercapai berapa persen dalam kurun waktu tertentu ya. Bisa jadi pemantauan ini dilaksanakan bulanan, triwulan, ataupun semesteran. Nah, tergantung kebijakan dari pimpinan kita, nanti mau dilaksanakan tiap berapa bulan ya. Tapi minimal itu mesti dilakukan semester sekali, satu semester sekali. Kemudian dalam pemantauan ini ada pembinaan. Pembinaan yang berupa bimbingan dan konseling. Apabila terjadi di antara pegawai itu yang tidak tercapai targetnya atau lambat sesuai dengan kurun waktu penilaian, itu bisa dilakukan pembinaan berupa bimbingan. Yaitu dilakukan bagi pegawai yang tidak dapat melaksanakan, tidak merealisasikan atau tidak mencapai target sasaran kinerjanya yang terkait dengan tata cara pola kerja atau prosedur cara merealisasikan capaian kinerjanya. Kenapa ini kok belum tercapai sampai bulan ini? Kenapa ini capaian anggaran kok baru 30%? Mestinya setengah tahun dalam satu semester itu paling enggak minimal 50%. Ini kenapa? Hambatannya apa? Kemudian solusinya bagaimana? Itulah nanti akan dibicarakan di forum bimbingan kinerja. Akan tetapi kalau target itu dia, capaian target itu terkendala terkait dengan perilaku, itu nanti akan masuk ke konseling kinerja. Terkait bimbingan dan konseling kinerja inilah, ini dibutuhkan orang-orang yang bisa
melakukan bimbingan open counseling. Otomatis di sini dibutuhkan seorang yang mempunyai background dari tugas bimbingan dan konseling. Jadi siapa, persyaratannya seperti apa, lagi sedang kita terakhir belum tahu secara detail alurnya, pola kerjanya, proses kerjanya. Ini belum ada checklist-nya. Ini belum ada aturannya, dan kita sedang menunggu seperti apa pola kerjanya, pola bimbingannya, pola konselingnya. Selama kita belum memiliki pembimbing ataupun konsultan, sementara nanti kita masih meminta bantuan di KPH, BKN tentunya, ataupun KAMIL. Kalau KAMIL belum punya, otomatis ya kita minta bantuan ke BKN. Kemudian pengukuran kinerja secara periodik. Jadi, ini terkait dengan pembinaan kinerja, tadi kami sampaikan ya, pembinaan, ini konseling, yang terkait dengan perilaku. Dan perubahan. Sebagaimana SKP yang lama, SKP yang baru pun juga bisa mengalami perubahan ya. Cuma saja bedanya dengan SKP yang lama. SKP yang lama kalau ada terjadi perubahan langsung dirubah sendiri. Tapi kalau ini enggak, perubahan harus melalui pengelola kinerja. Harus direview. Harus dengan persetujuan atasannya. Harus disesuaikan juga dengan kondisi real di unit kerjanya. Penyebab perubahan SKP terdapat dalam kondisi tertentu yang mengakibatkan perencanaan melakukan penyesuaian. Perubahan dalam rangka apa? Dalam rangka penyesuaian target kinerja. Adanya kondisi tertentu, adanya perubahan pemangku jabatan, mutasi, kemudian ada juga perubahan program kerja, kegiatan, perubahan alokasi anggaran, ini juga akan mengakibatkan perubahan SKP. Kemudian cuti sakit yang waktunya lebih dari 1 bulan, itu bisa mengakibatkan perubahan SKP. Ada tugas kedinasan, itu juga bisa mengakibatkan perubahan SKP. Tugas kedinasan ini bisa juga karena mendapatkan tugas untuk melakukan atau melaksanakan tugas pengembangan kompetensi, diklat umpamanya ya, diklat selama 3 bulan itu bisa mengakibatkan perubahan SKP. Dan untuk melakukan perubahan ini tentu saja nanti akan ditempuh dengan pola dengan melakukan review dulu, review yang dilakukan oleh pengelola kinerja. Penilaian kinerja dilakukan terhadap capaian SKP kemudian perilaku dengan komposisi ...60% atau 40%, 70%, 30%. Dengan perbandingan 60% dan 40% itu diperuntukkan bagi instansi yang telah menerapkan penilaian perilaku 360%. Yaitu penilaian yang dilakukan oleh atasan langsung, kemudian bawahan, kemudian teman sejawat.
Kalau kita belum ada ini, kita baru penilaian atasan langsung, sehingga penilaian SKP-nya adalah komposisi SKP 70%, perilaku 30%. Itu untuk SKP yang baru. Nanti formatnya seperti apa, nanti kita tunjukkan. Dan jelas akan terjadi perubahan atau perbedaan dengan pola penilaian SKP yang lama. Ini format penilaian SKP seperti ini. Rencana kinerja atasan langsung, rencana kinerja individunya, aspek, indikator, target. Ini nilainya. Realisasi, capaian iki, kategori capaian iki, kategori nilai-nilai tertimbang. Ini hal yang baru nih. Yang jelas ini penilaian seperti ini bisa menggunakan aplikasi dan kita masih menunggu aplikasinya dari BKN. Oh, ini tadi. Nah, ini nilai akhirnya, nilai akhir SKP, nilai kerja utama ditambah nilai kinerja tambahan. Jadi rumusnya akan tergambar seperti ini. Jadi nilai SKP adalah ini nanti. Dan saat ini untuk aplikasi yang sifatnya offline, desktop, belum ada. Apalagi yang format Excel seperti SKP yang lama, belum ada aplikasinya. Sehingga nanti kalau kita penilaiannya itu mau dilakukan, ya nanti mungkin kita masih menyusun secara manual ya. Kita buat rumus dengan Excel-nya sendiri dan mencoba kita nanti untuk mencoba ya, untuk mencoba membuat aplikasi yang sederhana bagaimana. Terutama saat ini kami sedang membuat aplikasi yang model seperti ini. Dan kami baru sampai ke tahapan penilaian kategori capaian IKI ini. Baru sampai ini. Kita belum bisa masuk ke nilai tertimbang. Apalagi nilai akhir. Kami sudah mencoba untuk merumuskan ini. Dan saat ini masih berhenti pada kolom kategori capaian IKI, indikator kinerja individu. Ini penilaian ide baru. Nah, mungkin Bapak Ibu punya ide-ide baru yang di situ mempunyai kontribusi terhadap capaian kinerja organisasi, nopo atasan langsung, itu bisa dinilaikan. Lingkupnya bisa lingkup dari tim kinerja, mungkin di unit kerja itu ada tim kinerja seperti tim kreatif, itu bisa dimasukkan ke ide baru. Kemudian lingkup unit kerja, kemudian instansi nasional. Ini masing-masing punya nilai. Dan ini dilakukan bisa secara individu dan bisa secara kolektif. Seandainya dilakukan secara kolektif, ide baru itu nilainya juga sama, proporsinya sama, tidak ada persentase. Dan untuk pengajuan, itu ada formatnya nanti surat pengajuannya seperti apa, diajukan kemana, kemudian yang menetapkan siapa, gitu ya. Ini pejabat yang berhak menetapkan atau menerima atau menolak ide baru.
Pimpinan unit kerja. Ide baru lingkup tim unit kerja. Lingkup tim atau unit kerja. Menteri Agama atau Menteri Pimpinan Lembaga mendekat setingkat ide baru lingkup lingkup instansi pusat. Mungkin kita nanti banyak ke lingkup tim unit kerja dan unit kerja. Saya yakin Bapak Ibu banyak sekali ide-ide baru yang mungkin bisa dimasukkan. Yang di bawah ini adalah poinnya. Lingkup tim unit kerja, ide baru nilainya 2 poin. Masa berlakunya 1 tahun. Lingkup unit kerja, nilainya 3 poin. Kalau tadi tim ya, tim unit kerja, ininya 2 poin. Lingkup unit kerja diberikan 3 poin. Lingkup instansi 4 poin, lingkup nasional 5 poin. Kalau instansi masa berlakunya 2 tahun penilaiannya. Ya. Itu untuk ide baru. Untuk ide baru. Dan untuk penilaian ini tidak masuk dalam rumus seperti SKP kinerja utama ya. Tidak. Dan nanti ada kinerja utama, tambahan, kemudian ada ditambah lagi ide baru. Tindak lanjut dari semua rangkaian penilaian SKP ini nanti arahnya ke depan itu diarahkan ke pemberian penghargaan, reward-nya. Demikian juga nanti ada punishment. Ini tindak lanjut ke depan. Nah, nanti seandainya aplikasi semua jadi dan bisa diakses, kemudian semua data itu bisa diupload, ya nanti bisa jadi ini akan terlaksana. Soalnya nanti yang menilai tingkat akhirnya akan di BKN semua ini nanti. Saya kira itu Bu, Bapak Ibu, terkait dengan gambaran kita, putusan SKP kita di tahun ini. Jadi tahun ini ada 2 SKP, dan tahun depan SKP 1 berdasarkan PP 30. Kalau tahun ini 2 berdasarkan PP 46 dan PP 30. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, atau mungkin masih mikir-mikir. Pertanyaan sudah banyak, Pak. Jadi nanti kita bahas. Bapak Ibu sekalian, jadi untuk sosialisasi SKP ini mungkin ya di benak kita materinya terlalu besar, terlalu rumit, terlalu banyak, sehingga perlu memori yang besar untuk dapat mengingat-ingat, kemudian menerjemahkan apa yang disosialisasikan dalam nantinya sebuah SKP yang baru ini. Bapak Ibu sekalian, hal yang terpenting tadi sudah kami sampaikan di awal adalah bagaimana cara breakdown sebenarnya. Karena aplikasi ini nanti tunggal nasional dan baru akan di launching sekitar akhir Agustus ini. Oleh karena itu yang perlu kita lakukan adalah penyiapan bahan-bahan yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin Pak Haris bisa membuka yang tadi yang contoh dari penyelenggara zakat, Pak. Mungkin bisa ditampilkan kembali slide yang dari penyelenggara zakat. Bisa diperbesar, Pak? Sudah besar ya? Ya, sudah lumayan besar. Nah, di sini prinsipnya adalah sama untuk semua
pejabat, untuk semua pelaksana, prinsipnya adalah sama, yaitu bahwa apa yang kita lakukan harus mempunyai garis lurus dengan rencana kinerja atasan atau SKP atasan. Nah, SKP tersebut berdasarkan renstra, kemudian berdasarkan perjanjian kinerja. Nah, tentunya ini ada hal lain yang perlu dipertimbangkan oleh kita, yaitu tadi yang disampaikan adalah OTK, organisasi dan tata kerja. Jadi kalau kita ini kan sebentar, kami share dulu, Pak. Kami share. Baik. Jadi untuk apa namanya? Organisasi dan tata kerja itu ada di PMA nomor 19 tahun 2019, nggih, untuk penyelenggara zakat dan wakaf. Nah, di sini di pasal 552 ini sudah disebutkan bahwa fungsi organisasi zakat dan wakaf, penyelenggara zakat dan wakaf, adalah melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf. Nah, tugas ini harus tetap dilaksanakan, disinergikan, disinkronkan dengan perjanjian kinerja yang sudah ditandatangani oleh Bapak Kepala Kantor, kemudian di breakdown, dijadikan target oleh Bapak Penyelenggara Zakat dan Wakaf. Ini yang pertama, berarti fungsi ini harus menjadi pertimbangan, yaitu di penyelenggara zakat ini ada fungsi pelayanan, ada fungsi bimbingan teknis, ada pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemberdayaan zakat dan wakaf itu. Nah, kemudian apalagi yang perlu dipertimbangkan? Yang perlu dipertimbangkan adalah tadi uraian jabatan. Jadi masing-masing jabatan kan sudah mempunyai uraian jabatan. Nah, ini akan memudahkan nanti di tentang dialog kinerja. Sebenarnya saya itu pasnya ada di mana dalam mengambil peran itu. Nah, di ikhtisar jabatan saya, misalnya seorang pengelola urusan agama, itu mengelola bahan pembinaan tentang paham keagamaan. Jadi mengelola bahannya setelah ada dari penyusun bahan. Setelah ada dari penyusun bahan, dia mengelola bahannya seperti ini. Jadi uraian jabatan kita itu akan disesuaikan dengan akan menjadi suatu frame terkait dengan apa peran yang akan kita ambil gitu. Jadi kemudian share yang punya Pak Haris, Pak, yang tadi, Pak, dari penyelenggara saya, Pak. Penyelenggara zakat, Pak. Nggih. Yeah. Saya tak stop share. Nggih. Yeah. Ya, mudah-mudahan tadi cukup menjelaskan. Jadi, Bapak Kakan ini mempunyai tugas untuk ada target peningkatan kualitas petugas amil zakat. Ini ada angkanya biasanya, ada 50 bisa orang atau bisa persen. Jadi misalnya ada peningkatan kualitas petugas amil zakat dibantu sebanyak 50 orang. Nah, berarti Pak Penyelenggara ini harus membuat kegiatan untuk peningkatan kualitas petugas amil zakat ini sebanyak 50 orang. Itu bagaimana bisa ini tercapai gitu. Nah, kemudian beliau berdialog kinerja dengan para pelaksana yang ada di penyelenggara zakat dan wakaf. Di sana ada pengelola urusan agama. Misalnya ini adalah Pak Zaini, ya. Beliau adalah pengelola urusan agama. Nah, di sini sesuai dengan anjabnya, beliau ini adalah menyiapkan bahannya. Jadi ini nanti peningkatan kualitas ini modelnya mau dibuat apa?
apakah mau dibuat workshop, apakah mau dibuat seminar, apakah ini nanti akan apa namanya bentuknya misalnya langsung monitoring dan evaluasi kemudian pembinaan di tempat. Ya, ini yang mengurusi adalah pengelola urusan agama agar nanti jelas ini metode peningkatan kualitasnya apa itu ada di sini gitu kan. Nah, itu sesuai dengan anjabnya dan sesuai dengan bidangnya. Lah kira-kira apalagi ya yang dibutuhkan untuk peningkatan kualitas petugas? Tentu data. Ya, data dari kualitas petugas amil zakat. Nah, ini mengukur kualitas kan tidak mudah ya. Ya, pertama tentunya juga kuantitas kan gitu, kuantitasnya. Ini yang sudah apa namanya? Petugas amil zakat ini yang dibantu ini berapa sih yang sebenarnya sudah kompeten? Nah, ini harus ada ini. Jadi, pengolah data ini mencari data, data petugas yang sudah kompeten dan data yang belum kompeten. Nah, tentu yang belum kompeten ini yang justru akan dibina agar memenuhi, ada 50 orang yang harus dibina untuk menjadi petugas yang kualitasnya meningkatkan gitu. Selain itu kemudian lo kita narasumbernya siapa ya untuk bisa meningkatkan itu? Kira-kira contohnya di mana ya? Ini belum tentu narasumber, tapi mungkin benchmarking di mana ya kira-kira yang bisa menjadi referensi. Nah, ini pengolah data nih. Dia bertugas di sini gitu. Untuk agar tujuan peningkatan kualitas ini bisa tercapai ya. Jadi ini metodenya apa? Ini kemudian datanya. Ini daerah mana yang kita sasar misalnya? Oh, mestinya di Bantul karena di Bantul ini banyak orang kaya. Oh, berarti perlu ada data orang kaya. Ada data orang kaya sebagai kira-kira nanti itu proyeksi gitu ya. Nah, kalau banyak orang kaya petugasnya kompeten, nah itu akan sinergis kan gitu. Nah, kalau ini petugasnya bagus di daerah yang miskin, ya ini nanti outputnya kurang kan gitu. Nah, misalnya seperti itu. Nah, pengadministrasi ngapain gitu kan? Nah, di sini misalnya kegiatannya diambil workshop misalnya yang konvensional, padahal ini sebenarnya tidak harus di konvensional kan gitu. Misalnya workshop, oh berarti ada akomodasi ini. Ya, jadi dia yang menyiapkan kan gitu. Sampai pelaporan kegiatannya seperti apa gitu. Ini maksudnya seperti itu gitu. Kalau kepala madrasah bagaimana? Kepala madrasah juga sama. Jadi misalnya perkinnya yang ditandatangani oleh kepala madrasah misalnya meningkatkan nilai UN sebesar 1,0 misalnya. Nah, kemudian target itu di breakdown bagaimana ini bisa kita meningkatkan nilai UN 1,0? Nah, berarti oh guru misalnya, ini yang langsung ke CF, jabatan fungsional. Berarti guru perlu mengenali masalah yang ada di kelas. Nah, berarti ada guru yang harus melakukan penelitian tindakan kelas terkait dengan masalah yang ada di madrasah itu, di kelas itu. Diharapkan nanti bisa pecah masalah itu dan kemudian bisa meningkatkan kualitas pembelajaran, dapat menemukan metode pembelajaran yang tepat sehingga nilainya bisa naik. Nah, itu angka kreditnya berapa? Nah, itu kan. Jadi penelitian tindakan kelas nanti kemudian ketemu angka kreditnya. Dari poin itu mungkin juga begini ada lagi. Oh, kalau mau meningkat berarti saya harus diklat, harus ada guru yang ditugaskan untuk diklat. Sesuai dengan misalnya mapelnya apa yang lemah gitu kan. Oh, ada berarti guru yang ikut peningkatan kompetensi misalnya matematika misalnya kayak gitu. Nah, kemudian kan berarti itu ada nilai angka kredit yang sesuai dengan yang diklat. Nah, di samping itu kalau misalnya guru atau CF yang lain itu juga bergantung kepada tadi apa uraian jabatan atau angka kreditnya itu. Nah, selanjutnya SKP penyelenggara ini misalnya contoh ya, kita kembali ke penyelenggara ini berarti nanti ada tiga. Kalau di sini ada tiga,
peningkatan kualitas, kemudian terlaksana pembinaan lembaga, kemudian terusannya data. Contohnya berarti dia punya 3 SKP. Kemudian pengelola urusan agama berarti dia punya ini ada 2 kan gitu. Ya. Ini mungkin kita bisa diskusi di sini. Seorang penyelenggara zakat wakaf ini sersajinya data barang wakaf secara akurat. Ini pengelola urusan agama bisa ambil peran enggak ya? Gitu. Nah, ini ruang diskusi, ya. Ruang diskusi. Jadi bisa berbeda antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Kalau mungkin di sini, wah ini untuk menyajikan data barang wakaf secara akurat ini harus melibatkan pengelola urusan agama, mungkin saja, gitu kan? Mungkin karena apa? Karena metode ya untuk mendapatkan data barang wakaf ini bagaimana? Ini pengelola urusan agama yang menentukan atau merumuskan kan gitu. Nah. Jadi Bapak Ibu tugasnya nyun sewu ini adalah nanti membreakdown ini agar bisa tercapai di sini gitu. Misalnya kembali ke madrasah tadi untuk meningkatkan nilai kelulusan menjadi tambah 1,0. KTU harus ngapain? KTU kira-kira harus ngapain ya? Jadi di sini nanti ada KTU. Tugasnya beliau berarti, oh ini perlu sarana praktek misalnya, atau sarana laboratorium. Nah, kemudian Bapak KTU itu membuat itu skema untuk penganggaran lab misalnya. Kemudian di bawahnya Pak KTU, lah untuk membuat itu berarti harus ada SBU-nya berapa, berarti ada pengelola keuangan, itu tugasnya dia seperti itu. Jadi sehingga sebuah target itu bisa tercapai. Jadi intinya seperti itu untuk dialog kinerja. Jadi Bapak Ibu sekalian yang bisa dilakukan dan sangat diharapkan dapat dilakukan adalah membreakdown ini. Membreakdown ini dulu saja. Jadi kalau ini bisa dibreakdown semua itu luar biasa. Jadi misalnya ini kepala KUA, ini banyak sekali tugasnya. Kalau dijabarkan ini bisa sangat panjang ini. Daftarnya ini sangat panjang. Nah, disitulah kemudian kerja keras itu tidak bisa ditawar lagi untuk SKP baru. Dan karena sistemnya seperti ini, maka tidak bisa dadaan. Gitu. Tidak bisa didadak untuk membuat ini. Gitu. Jadi misalnya dari Pak Kakan ada target untuk pembinaan 100 masjid. Nah, pembinaan 100 masjid ini kemudian disampaikan kepada Bapak Kasih Bimas. Jadi nanti pelaksananya berkewajiban adalah Bapak Kasih Bimas. Jadi beliau adalah orang yang mendapat tanggung jawab untuk satu kabupaten ini masjidnya terbina sebanyak 100. Nah, kemudian 100 ini dibagi gitu kepada 17 KUA. KUA Delingo berapa, KUA Sedayu berapa, seperti itu. Nah, kemudian masing-masing KUA ini kemudian membagi ke bawah kepala KUA kepada pejabat-pejabat yang ada di KUA, pejabat pelaksana gitu. Jadi, kalau pembinaan kemasjidan itu berarti dari sisi apanya. Nah, itu kemudian yang didialogkan sehingga bisa tercapai semua terkait dengan target SKP yang sudah diperjanjian kinerjakan oleh Bapak Kepala Kantor. Jadi, memang ini membutuhkan kecermatan, ketelitian, dan kerja keras, serta tidak mungkin bisa dengan cara didadak atau copy paste. Jadi kalau copy paste nanti
akan susah itu nanti, apa tidak ketemu di atasnya gitu. Dan yang menjadi tantangan kita adalah ini aplikasi satu untuk nasional, sehingga kita perlu untuk menyesuaikan dengan akselerasi dari satuan kerja lainnya selain Kementerian Agama, kan seperti itu. Dan insya Allah kalau Bantul itu kan sudah sangat kompak, luar biasa, sehingga insya Allah nanti kita juga bisa dengan tepat waktu lah untuk dapat mempergunakan aplikasi tersebut. Gitu. Baik Pak Aris, sekarang mungkin kita kita membahas beberapa pertanyaan yang ada di di chat dulu, di room chat nanti. Jadi nanti biar semua bisa terjawab dan cukup jelas gitu. Ya. Baik, ini bisa mau sharean dulu Mas. Format penilaian SKP Januari sampai Juni. Oh, monggo Pak. Oke. Bentar, aksana. Ya Bapak Ibu semua, ini untuk revisi ya, untuk revisi target untuk SKP format lama yang di awal tahun yang Bapak Ibu sudah membuat itu kan target 1 tahun ya Bu ya, Bapak Ibu semua. Nah ini di bulan Januari, di bulan Juni ini harus kita lakukan penilaian, pengukuran istilahnya ya. Jadi target awal itu 12 bulan, kemudian ketika dinilai di bulan Juni harus disesuaikan waktunya dari 12 menjadi 6. Sehingga nanti ada coret-coret seperti ini. Seperti merencanakan pembelajaran, nah, karena penilaiannya itu di akhir tahun, otomatis saat ini kan belum bisa dinilai ya. Belum bisa dinilai, kita coret, kita jangka apa-apa. Kemudian wali kelas juga gitu, penilaian kinerja di bulan Desember saat ini belum bisa dinilai. Yang belum bisa dinilai, ini bisa kita teruskan, nanti bisa dinilaikan di sampai Desember. Cuma saja nanti kan sudah karena penuangan SKP-nya sudah berubah, otomatis ya nanti tidak seperti ini lagi. Yang dituangkan bukan lagi butir kegiatan di angka kreditnya, tetapi dengan sudah berubah formatnya menjadi capaian nanti ya. Dan nanti seperti apa, kita juga belum tahu. Perkinya di madrasah itu seperti apa, untuk kepala madrasahnya redaksi seperti apa. Cuma aja kita nanti fokus saja untuk penilaian Januari sampai Juni, formatnya nanti seperti ini. Ini contoh untuk SKP-nya guru. Ya. Kemudian mengikuti kegiatan kolektif, target awal itu ada 2, realisasi 1 gitu ya. Bulan awalnya 12 bulan, realisasi 6 bulan. Target 6 bulan seperti ini. Nanti akan angka kredit capaiannya juga akan terbisi sendiri. Yang awalnya 42,85 menjadi 4. Ini revisi, format revisinya seperti ini. Nanti kita share ini filenya, nanti monggo Bapak Ibu bisa menyelesaikan. Ini pun juga bisa digunakan untuk jabatan lain ya, seperti penghulu, ada perencana, ada ketika menuangkan SKP yang lama ke format ini. Kemudian untuk penilaian perilakunya sama Mas Ian, ini perilaku seperti ini. Nah, kemudian penilaian, hasil penilaiannya seperti ini formatnya.
Jadi cuma berisi sasaran SKP, nilainya perilaku nilai dan dibagi rata. Dibagi sesuai dengan proporsinya 60-40%. Seperti ini untuk penilaian Januari sampai Juni. Nanti di akhir tahun nilai ini akan diintegrasikan dengan nilai SKP yang format baru. Dengan rumus tertentu nanti. Jadi tidak serta-merta nanti bagi rata, tidak ada rumus tertentu yang akan diberlakukan, cara membaginya seperti apa, hasilnya seperti apa. Jadi polanya berbeda dengan penilaian pola yang telah kita lakukan selama ini. Ini yang untuk penilaian SKP ya. Nanti kita share ke ini. Iya Pak, untuk formnya silakan di anu Pak, di share termasuk juga materinya tadi Pak. Nih, yang apa namanya? Nanti kita share lewat grup aja nanti. Kalau ini udah di WA aja yang. Iya, baik. Baik, untuk yang ini sudah Pak? Udah nih. Oke. Selanjutnya Bu Heni Prilantari. Iya. Masih ada Bu Heni? Halo, Reni. Bu Heni, halo. Baik, apa namanya? Kalau Bu Heni tidak apa namanya baru keluar. Jadi ada pertanyaan dari Bu Heni seperti ini. Rencana kerja yang disusun menggunakan bahasa pencapaian. Hasil kerja, bagaimana mengelengkan dengan bahasa PAK di Permenpan RB nomor 16 tahun 2019 untuk guru. Yeah. Jadi untuk mengelengkan nanti ada format sendiri gitu ya. Jadi untuk mengelengkan, jadi ada nanti ada format, ada tabel link dari sasaran kinerja ke butir kegiatan jabatan fungsional, termasuk di sini nanti masuk juga angka kreditnya. Jadi masing-masing butir kesasaran kinerja itu nanti di inventarisir. Oh, sasaran kinerja mana masuk atau sasaran butir kegiatan di jabatan fungsional itu dicari. Inventarisir kira-kira butir kegiatan jabatan fungsional ini masuk ke sasaran kinerja mana. Bisa jadi nanti sasaran kinerja, satu sasaran kinerja itu akan mempunyai link dengan beberapa butir kegiatan di jabatan fungsional. Dan situ otomatis memiliki angka kredit. Nah, itu nanti memang nanti ketika menyusun itu memang perlu ya, perlu alat khusus ya, paling nggak untuk mengelingkan itu dan untuk menyinkronkan lah ya. Apalagi nanti kalau itu diserahkan ke pengelola kinerja, otomatis akan banyak sekali jabatan-jabatan yang uran butir kegiatannya banyak sekali, dan itu perlu ketelitian jelas. Nanti ada tabel khusus yang antar SKP sendiri, kemudian link tabel butir kegiatan jabatan fungsional, ada sendiri anunya. Yeah. Baik, Bu Heni, bisa masuk? Ya, tadi ngebel saya gitu. Baik, saya kira sudah cukup jelas ya Bu Heni bahwa misalnya nanti untuk JF masih ada tambahan ya Pak ya, apa namanya itu, kolom atau jembatan untuk mengelengkan itu ya Pak ya. Jadi ada informasi tambahan yang nanti bisa disampaikan untuk berikutnya gitu. Jadi nanti masih ada jembatan lagi untuk mengelengkan antara sasaran kinerja dari atasannya kemudian dengan
butir-butir kegiatan yang ada di Permen Pan RB nomor 16 tahun 2019. Dan ini semua JFK ya, seperti itu ya Pak ya, Pak Haris ya. Ya semuanya sama, pola-polanya sama. Sama gitu ya, yeah. Semua sama. Yang penting itu tadi kalau pengawas berarti membreakdown dari tugasnya Bapak Kepala Kantor. Bapak Kepala Kantor. Agar nanti bisa habis semua oleh pengawas-pengawas kita. Baik, kemudian OTK apa nggih? Nah, OTK tadi adalah organisasi. KUA punya, kemudian Kanpenat punya. Kemudian kalau kepala KUA mengacu pada siapa? Mengacu kepada kepala kantor. Ya. Ya, jadi mengacu kepada kepala kantor dengan koordinasi dari kepala seksi Bimas Islam ya, memperhatikan daripada OTK tadi. Coba nanti cantolannya seperti apa. Tapi yang jelas dengan kepala kantor. Ya. Kemudian, apakah SKP yang terbaru ini tidak lagi sebagai upaya atau kegiatan ASN untuk pemenuhan angka kredit? Tetap ya Pak? Tetap. Tetap. Ya. Tetap. Tetap mengacu kepada angka kredit. Tetapi angka kreditnya lebih dispesifikasikan, lebih dikerucutkan untuk mencapai tujuan organisasi, tenaga kerja atasan. Kak, baik, kemudian ini sudah dari Bu Heni. Kemudian bagaimana penyusunan penyesuaian SKP pengawas dan guru? Nih, ini sama dengan jawaban dengan Bu Heni tadi, nggih Pak nggih. Jadi kalau pengawas nanti mengacu kepada kepala kantor, kemudian kalau guru mengacu kepada kepala madrasahnya, seperti itu. Nah, kemudian siapa tim penilai SKP bagi guru? Apa PKG juga masih ada? Tim penilai SKP, Pak? Oke. Untuk tim penilai SKP untuk saat ini, kita belum teknisnya itu belum ada aturannya, ya. Tapi untuk sementara waktu itu bisa ditunjuk oleh kepala unit kerjanya, ya. Atau kepala kantor kalau di madrasah ditunjuk kepala madrasahnya untuk saat ini, ya. Kita pun juga masih menunggu juknisnya, pola kerjanya seperti apa, ya. Bisa juga nanti kalau di madrasah ya gunakan aja tim seperti tim penilai kinerja guru itu juga nggak apa-apa sementara waktu. Karena ya. Kita pun juga masih menunggu aturan juknisnya apa. Ya. Yang jelas itu kan tim itu kan membantu atasan langsung dalam menilai kinerja bawahnya kan gitu. Ya. Ya. Jadi memang belum sementara ada. Seperti itu. Masalahnya ya. Gini. Itu sama juga dengan pengelola kinerja pun juga kita belum tahu formatnya seperti apa, pola kerjanya seperti apa, kemudian pola apa pengelola kinerja, tim kinerja itu keberadaannya di tingkat unit kerja jenjang apa setiap unit kerja boleh ada kan gitu, seperti KUA itu bagaimana, di madrasah bagaimana, kantor bagaimana gitu, atau yeah. Terpusat di Kemenag, kita juga belum tahu. Yeah. Tapi untuk sementara, asal semua bisa jalan dulu lah. Kita saat ini kan masih dalam rangka, dalam waktu pembelajaran, penyesuaian. Yeah. Dari situlah nanti kita bisa berjalan bersama. Yeah. Tim pengelola kinerja, tim penilai kinerja, gitu. Ya, ya. Itu perlu penyesuaian ya, kita memanfaatkan ya. Yang ada dulu ya. Kita memfasilitasi yang ada dulu aja ya, betul. Jadi kita nanti masih tetap menunggu juknisnya, yang penting ya, kita betul, ya. Kemudian apa PKG masih ada? Jelas masih ada ya, gitu. PKG itu aturan sendiri itu dari PKG. Dinas itu tetap ada ya. Kemudian SKP guru tahun 2021 yang sudah berjalan Januari sampai Agustus 2021, penyesuaiannya bagaimana?
penyesuaian tadi, tadi ya. Ya seperti tadi, nanti ada yang kita share nanti di Excel-nya tadi. Jadi ya. ada revisi ya terkait dengan waktu. Ya. Yang tetapi kita juga, kita sepakati sampai Juni saja nggih, Pak. Kita iya, sampai Juni betul, iya. Ya, jadi Pak Aris nanti dibuat sampai Juni tadi ya. Contohnya sudah ada, filenya sudah ada. Karena pegawai terbanyak di Kemenag Bantul adalah guru, saya usul aplikasi SAP sesuai peraturan terbaru untuk guru dibuatkan. Ini SKP-nya kan anu nggih. Ini sudah nanti jadi satu nggih, Pak nggih. Iya. Aplikasinya ya. Ya, jadi kita nggak usah buat-buat, kita sudah, kita tinggal nunggu ini. Kita nunggu dari BKN. Jika dalam membuat SKP periode 2 belum ada aplikasi, bagaimana kami harus memulai terutama sosialisasi kepada guru dan pegawai di madrasah? Yeah. Monggo menika dari Pak Ulul menika dari Mandua Bantul. Untuk sementara kita nanti akan menyiapkan dulu Pak yang smart desktop yang tadi saya sampaikan. Kita baru sampai selesai di penilaian capaian kinerja, ya. Kita belum bisa masuk ke rumus tertimbang. Ya. Tinggal sebenarnya tinggal sekitar 20% lagi aplikasi yang kita buat itu bisa digunakan. Ya. Ya, moga-moga saja dalam waktu satu minggu ini bisa selesai sehingga nanti untuk sosialisasi berikutnya mungkin sifatnya yang lebih teknis lagi itu bisa diselesaikan gitu. Oke. Ya, jadi nanti, ini aplikasi pembantu ya Pak ya? Pembantu, ya sifatnya membantu aja. Gitu. Nanti kita udah, ya, sudah 80% lah. Gitu. 80% udah selesai, tinggal 20%. Ya, 20%-nya justru di ujungnya. Ujung ketika kita membuat rumus tertimbang, soalnya itu rumusnya agak rumit itu, gitu. Agak ya. Rumit. Gitu. Baik, ini kemudian dari Bu Asri. Kita usahakan itu dalam waktu dekat lah, tidak ada satu bulan lah, Insya Allah saya usahakan selesai. Ya, yeah, alhamdulillah. Oke. Okay. Kemudian contoh breakdown dari SKP madrasah untuk guru. Contoh breakdownnya belum ada ya, tapi kira-kira ada, kita tadi mau membuatkan itu, tapi kita belum tahu perkinya madrasah seperti apa kan gitu nih. Ya. Nih kita baru kemarin dapat bahan perkin itu dari Jawa sama Pais. Nah, salah satu timbang-timbang yang utuh itu ya dari Jawa tadi yang paling cepat. Gitu. Ya, jadi begini Bu Aziz, untuk lebih memudahkan nanti contoh breakdown SKP madrasah, hanya ini dari perkinya. Ya, memang sebenarnya kan acuannya kan dari SKP atasan, SKP. Kalau perkin kan belum implementatif ya. Tapi ya. Kalau SKP kan sudah. Tapi kalau menunggu SKP-nya atasan juga belum ada, kan mestinya kita kan mengacunya SKP dari Kakanwil. Ternyata Kakanwil juga belum mendapatkan dokumennya dari kakak-kakak kita juga belum. Kemudian okelah kita untuk memulai kegiatan ini kita berangkat dari perkin karena perkin sepertinya masing-masing madrasah kepala KUA itu sudah menandatangani ya Pak ya. Kira-kira semua sudah menandatangani itu perkin. Harusnya sudah ya, kalau itu sudah ada. Oke lah, berangkat dari situ, kita membedahnya, breakdown-nya dari situ dulu. Sambil ya. Menunggu nanti SKP-nya ya. Pak Kakan ngapain, nanti kalau SKP-nya Pak Kakan Wil sama Pak Kakan sudah jadi, tinggal penyesuaian. Ya. Jadi mungkin untuk madrasah bisa kita sendirikan mungkin Pak nanti, kemudian dari KUA ya. Juga bisa kita sendirikan, kita maraton untuk melakukan sosialisasi Pak. Boleh ada pertemuan di masa ini, sebenarnya enak di pertemuan langsung, jadi nggak lewat Zoom. Kira-kira bisa nggak ya gitu? Baik, jelas belum bisa Pak. Belum bisa ya? Ya, belum bisa. Baik. Soalnya kayak kami kemarin juga mau mengadakan pertemuan juga. Soalnya kalau lewat Zoom itu kurang-kurang efektif. Kalau Zoom itu sebenarnya sosialisasi aja. Untuk teknis ya. Itu mestinya ada pertemuan langsung. Ya.
Ya, jadi mungkin begini, kita butuh untuk masalah perkin SKP dari Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ibu Kepala Madrasah. Monggo yang nanti bisa mengirimkan ke kita. Oke, sampling aja. Ya, samplingnya. Sampling, ya, sampling salah satu, nanti coba kita pecah. Terus nanti kita hasilnya kita share gitu gimana nanti. Ya, seperti itu. Nanti contohnya ya. Dari siapa, monggo? Dari Bu Mahruda atau Bu siapa, monggo kami persilakan nanti untuk mengirimkan perkinnya untuk kita. Gitu. Jadi sekalian mungkin perkin dan SKP gitu, nggih. Ya. Kemudian ini dari Pak Mahfud, ini penyusun apa namanya anjab KUA, nggih, pengelola bias, pengelola data KUA juga bisa, nggih. Memang begini Pak Mahfud, untuk anjab itu kan sudah disesuaikan dengan kamus jabatan gitu. Untuk pengelola dan pengolah itu kan grade-nya 6. Jadi dia sama anunya apa untuk cara mengerjakannya sama. Mengelola, mengolah dan sebagainya itu sama, hanya obyeknya yang berbeda. Ya. Karena caranya sama ini kemudian bobot jabatannya sama. Jadi pengelola di madrasah juga grade 6, pengelola di KUA juga grade 6 kan seperti itu. Jadi memang kalau dilihat anjabnya bisa mengerjakan semua, ya memang bisa. Logikanya memang harusnya seperti itu. Jadi pengolah data di madrasah itu kalau dituker ke pengolah data di KUA harusnya dia bisa. Karena grade-nya sama gitu kan. Nah, demikian juga kalau pengolah data ke KUA dipindah ke madrasah, harusnya juga dia bisa. Nah, itu makanya memang semua harus sesuai dengan kamus jabatannya. Nah, cuman kan dalam prakteknya sekarang tidak bisa gitu kan. Karena kompetensinya, bukan karena kamus jabatannya, tapi karena kompetensinya. Baik, kemudian dapatkah diartikan kalau SKP setiap guru diatur oleh hasil pengolahan? Bu Asih, maksudnya pengolahan kita apa pengolah ini Bu Asih? Bisa call mungkin Bu Asih kalau masih ada, maksudnya bagaimana? Bu Asih, masih adakah di forum ini? Host? Ya, mungkin gini itu, SKP setiap guru kemudian diatur oleh SKP atasannya mungkin, Pak. Ya. Jelas ya, kalau itu ya. Yang jelas SKP semua guru itu acuannya jelas, semua dasarnya jelas, yaitu harus mengacu ke SKP kepala madrasahnya kan gitu nggih. Mungkin gini pertanyaannya mungkin. Untuk SKP guru kalau bisa dibuatkan oleh pengelola kinerja kan gitu maksudnya. Oh iya, itu lebih enak gitu. Ya. Lebih seragam maksudnya kan gitu loh. Ya, memang ini nanti pengelola kinerja ini sangat capek. Kira-kira nanti ya. Karena mungkin nanti pengelola kinerja itu kan kalau di madrasah biar dibentuk oleh madrasah sendiri, sehingga nanti di situ ada tugas-tugas tambahan lah ya, seperti tim penilai, tim PKG dan itu kan tugas tambahan. Ya, itu nanti bisa masuk SKP ya sekarang. Ya, bisa. Nah. Baik, selanjutnya kalau SKP penyuluh juga menunggu aplikasi dari BKN juga inja ya Pak ya? Semua iya, betul. Semua jabatan lewat. Jabatan mau aplikasi. Untuk SKP yang Januari-Juni itu, apakah juga sudah mengacu dengan atasan? Iya. Jadi dari dulu semangat apa namanya SKP itu harus sama dengan atasan ya. Kita belum berjalan. Nah, cuman tadi belum ada tim pengelola kinerja yang mensinkronkan, mengerucutkan dan sebagainya agar pas dengan atasan. Nah, kalau tidak sama dengan atasan, nanti targetnya atasan nggak pernah tercapai kan gitu. Ya.
Ya, kemudian SKP penghulu non kepala mengacu pada SKP siapa? Kepala KUA ya, Pak, ya? Kepala KUA. Ya, kepala KUA. Karena karena penilaian kinerjanya penghulu kan di kepala KUA. Ya. Ya. Kemudian untuk SKP guru agama, Pak, di sekolah Kemendikbud mengacu SKP-nya siapa? Nah ini agak anu ini perlu agak anu ini agak kasuistis ini memang ya guru apa ya guru agama itu kan bidangnya bidang pembinaan keagamaan itu kan domainnya Kemenak ya itu Pak ya. Otomatis dia ketika melaksanakan tugas sebagai guru agama dan di situ kan salah satu perkinya kan Kemenak itu adalah moderasi salah satunya kan itu otomatis kan dia harus melaksanakan bagian ya bagian dari pencapaian kinerja dari kepala kantor di bidang moderasi keagamaan kan salah satu perkiningan itu ya untuk saat ini kita guru mengacunya ke kepala kantor aja atau mungkin nanti kalau di dinas, dinas sudah diberlakukan belum ya kalau di dinas ini? Oke, nanti itu perlu perluan itu perlu pembahasan lagi khusus yang guru di sekolah umum maupun guru di swasta. Nah, itu dia mengacunya kemana? Apakah kasih dikmat atau kepala kantor? Kalau kita mengacu kepada aturan tentang penilaian kinerja, penilaian SKP yang menanda PPK, ya, itu kan ada yang penilaiannya ada di bidang, ada yang di Kemenak. Nah, itu. Kalau mengacu ke situ nanti akan lama juga itu rancu juga kalau sampai ke bidang, kalau disamakan dengan itu. Oke untuk guru swasta ya untuk guru swasta maupun guru PAI nanti kita perlu pembahasan lagi itu sebab itu nanti memerlukan juknis itu juknis dari Kemenak Pusat tentunya terkait dengan SKP bagi guru di swasta maupun di sekolah umum guru DPK khususnya dia akan mencari gantung pengkaitan itu kemana. Apa di sekolah dia tempat tugas, apakah kantor. Memang untuk SKP yang baru itu perlu penyesuaian aturan, banyak aturan yang perlu diselaraskan. Ya. Termasuk juga nanti tim penilai, tim pengelola, tim angka kredit, itu perlu peraturan khusus yang ngatur itu mestinya. Seperti juga di tim penilai angka kredit terkait dengan penyelarasan butir angka kredit jabatan fungsional dengan sasaran kinerja. Di sana disebutkan yang menyelaraskan itu adalah tim penilai. Padahal tim penilai itu adanya ada di Kanwil sama di pusat. Kabupaten tidak ada lagi seperti bagaimana. Makanya untuk beberapa hal memang kita harus menunggu aturan dan kita berusaha ya yang bisa kita laksanakan saat ini yang ya kita laksanakan kalau aturannya belum ada ya saat ini kita berjalan sesuai dengan kondisi sekarang aja lah gitu ya untuk PAI untuk guru swasta sementara ya menangnya ke kantor aja malingnya ke kantor dalam hal ini adalah kalau guru madrasah tidak iya itu kan kedikmat Pak ya. Kalau yang swasta, kalau yang MTS, MA itu nanti ke kantor gitu. Sementara itu Pak. Ya baik. Ini sembari kita juga menginventarisir masalah ya Bapak Ibu sekalian. Jadi
belum apa namanya, kita juga karena juknisnya itu belum lengkap, maka memang ada beberapa hal yang malah justru bisa kita inventarisir sebagai permasalahan, termasuk tadi bagaimana untuk yang guru pendidikan agama di sekolah punya Pemda kan gitu, dan di madrasah swasta. Baik, ini dari Bu Sri Sumiatun, apakah butir kegiatan penyuluh disesuaikan ya, dengan target tadi ya, dengan SKP dari pimpinan atau kepala KUA. Ya, kalau dari apa namanya, core-nya dari jiwanya memang itu butir kegiatan, walaupun JF itu kan mengacu kepada SKP dari atasan ya. Jadi seperti itu. Walaupun nanti dimungkinkan untuk membuat tugas SKP mandiri ya, Pak ya. Yang sesuai dengan JF-nya, tetapi core-nya adalah mengikuti atasan. Dan itu juga sudah apa namanya? Saya kira sudah sangat banyak gitu. Itu memang memerlukan kreativitas. Misalnya tadi pembinaan kemasjidan kepala KUA X itu dapat 15 misalnya, 15 masjid. Nah, itu kemudian apa saja yang bisa digunakan untuk melakukan pembinaan itu dari sisi butir-butir kegiatan penyuluh kan gitu. Misalnya X, Y, Y kan gitu. Nah, itu masuk ke situ sehingga nanti itu memang benar-benar 15 masjid yang akan dibina itu bisa dikeruyuk gitu ya. Ada penyuluhnya, ada penggulunya, ada kepala kawannya, ada pengadministrasinya, ada pengelola urusan agamanya dan sebagainya, sehingga memang benar-benar bisa lebih komprehensif. Kayaknya memang jiwa dari SKP baru ini seperti itu. Kira-kira seperti itu, ya. Kemudian ini sudah kita buka untuk apa namanya, Bapak Ibu sekalian bisa unmute. Oleh karena itu monggo, siapa yang akan bertanya kami persilakan. Monggo tadi Bapak Ibu. Oh, nggih, monggo Bu Heni, silakan. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama ya, ini sudah agak siang, jadi sedikit aja. Sebagian besar sudah dijawab tadi oleh Pak Isman maupun Pak Haris. Jadi cuma penguatan saja, intinya untuk kali ini tahun 2021 ada dua model SKP, ada dua periode yang kita lakukan. Periode pertama Januari-Juni dengan jurnis yang nomor 1 tahun 2013, dan periode yang kedua itu di Desember dengan SKP dengan juknis nomor 30 2019 ya. Itu untuk tahun 2021. Kemudian yang tahun 2002 itu kita sudah pure pakai 30 2019 karena ada banyak guru binaan yang bertanya. Yeah. Sekarang SKP-nya setahun dua. Jadi bukan seperti itu nggih Pak Haris nggih. Yang kedua untuk masalah breakdown tadi harus cascading dengan atasan. Kalau SKP yang dulu itu kan kita langsung mengacu kepada untuk Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 itu ya. Ya, itu kan langsung bisa menunjuk ke langsung penilaian angka kredit. Nah, ini sekarang bahasa kita kan pakai menggunakan bahasa pencapaian. Kalau dulu kan bahasa kategori, bahasa apa ya? Bahasa penyusunan-penyusunan seperti itu sudah link dengan PAK sehingga teman-teman guru itu bisa langsung menghitungkan menariknya ke penilaian angka kredit. Nah, sekarang itu tadi mungkin menunggu perkin itu tadi. Jadi nanti breakdown-nya yang kayak mungkin kita perlu dilatih untuk menerjemahkan sehingga link-nya dengan perhitungan angka kredit itu bisa cocok itu. Kemudian yang berikutnya penilaian yang SKP nomor 30 tahun 2019 itu kan bisa per bulan, tribulan dan sebagainya. Tapi itu kelihatannya ketika satu semester minimal satu kali itu untuk pengukuran dokumen kinerjanya ya, kelihatannya gampangnya bukti fisiknya, tapi untuk penilaian SKP tetap di akhir tahun bulan Desember ya. Itu saja ya. Pak, terima kasih karena sudah siang, matur nuwun. Jadi untuk tahun ini itu penilaiannya itu dua kali ya, dengan dua model SKP. Untuk tahun depan penilaiannya istilah pengukuran ya, jadi pengukuran untuk dalam rangka pemantauan
capaian, ya, pemantauan, pengukuran dalam rangka pemantauan capaian itu untuk mulai tahun depan itu untuk, ya, dua kali apa per semester, minimal satu semester ya, minimal semester ya, kemudian SKP cukup sekali ya. Nah, terkait dengan melingkan ya antar sasaran kinerja dengan bukti angka kredit itu memang ada form sendiri ya, ada form sendiri nanti. Jadi untuk JS nanti ada dua form, form SKP dan form link butir kegiatan jabatan fungsional. Memang itu nanti perlu-perlu. Makanya untuk menyusun itu kan di samping yang bersangkutan atas alasan, kemudian ada tim review. Tim review pengelola ini nantilah yang akan juga membantu untuk menselaraskan antara butir kegiatan jabatan fungsional dengan sasaran kinerja. Seperti itu Bu Ani, Bu. Matur suwun, Pak. Nanti ada timnya sendiri. Lah nanti tim yang ditunjuk siapa, lah itulah diserahkan ke masing-masing unit kerja. Seperti PKG itu juga demikian. Otomatis nanti akan nambah pekerjaan ini. Akan nambah pekerjaan. Tapi di situ juga ada angka kreditnya juga. Kita nggak bisa membayangkan kita yang kita tangannya adalah 1.000 pegawai, kalau kemudian semua kalau diserahkan ke pengelola kinerja juga akan berat juga itu. Padahal kan seperti itu ya Pak ya. Matur suwun Bapak. Baik. Jadi memang terus terang kita itu juga belum di BIMTEK. Jadi nanti rencananya kita juga akan di BIMTEK dulu oleh BKN. Sehingga nanti kalau dari kita ini yang disampaikan ada salah-salah, nanti kita ralat pada sosialisasi berikutnya gitu. Jadi memang terus terang kita belum di BIMTEK oleh BKN, namun masalah breakdown tadi kan sudah bisa untuk di, apa namanya, sudah bisa digambarkan gitu, bisa diilustrasikan, dan itu tidak cukup satu minggu kayaknya untuk membreakdown itu kepada semua pegawai, sehingga perlu dilakukan sosialisasi segera mungkin. Baik, masih ada Bapak Ibu sekalian yang akan menyampaikan sesuatu, monggo. Sedikit Pak Isman. Oh iya, monggo Bu. Terima kasih, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kasubag TU, Bapak Haji Muhatib, dan Bapak Ibu semua yang ada di Zoom ini yang berbahagia, langsung konfirmasi saja Pak Haris terkait yang disampaikan tadi, karena dari awal sebetulnya masih semua ada di angan-angan karena ini hal baru, tapi semakin kesini semakin mengerucut karena semakin banyak yang bertanya, semakin banyak penjelasan juga, sehingga sudah agak mengerucut. Tetapi ada beberapa yang ingin kami konfirmasikan terkait dengan SKP yang PP46. Itu tadi disampaikan ada revisi yang tadinya 12 bulan menjadi 6 bulan dan seterusnya. Tadi ada format instrumen contoh seperti merencanakan pembelajaran, menjadi wali kelas dan sebagainya, itu kemudian ditiadakan, dicoret dan seterusnya. Konfirmasi saja, kalau menurut kami Bapak Ibu guru kan walaupun ini hanya satu semester melaksanakan tugas, untuk yang wali kelas juga 6 bulan ini melaksanakan tugas, merencanakan, melaksanakan juga melaksanakan tugas. Apakah itu memang betul-betul dicoret saja, tidak usah kemudian hanya yang artinya betul-betul tercapai dalam 6 bulan, atau itu masih bisa dicantumkan tetapi kuantitasnya hanya 6 bulan tidak 12 bulan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena SKP periode pertama ini adalah, kalau menurut saya ini masa lalu, tapi belum kita kerjakan begitu, barangkali ada deadline enggak, kapan terakhir kita harus selesai, biar tidak menumpuk Pak, dalam artian karena saat sekarang kita ada di stage yang di periode kedua begitu, sehingga kami bisa bersama-sama dengan teman-teman, ayolah kapan terakhir deadline agar segera bisa diselesaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak Haris dan juga Pak Isman, terkait dengan periode yang baru yang kedua, yaitu
kita sudah harus membreakdown nih, membreakdown dari perkin kita gitu. Tadi masih yang di madrasah masih aduh berdasarkan apa nih, tapi kemudian sudah terjawab dengan sangat jelas bahwa kami yang ada di madrasah berdasarkan dengan PK masing-masing. Kemudian dari kepegawaian juga akan mempersiapkan format instrumen dan aplikasi pembantu. Nah, ini yang barangkali kita tunggu-tunggu sehingga ini juga bisa kami segera tindak lanjuti yang ada di ranah madrasah terutama. Karena ini juga perlu untuk kita pelajari bersama dan seterusnya. Sehingga mohon ini juga untuk bisa di-share sehingga kami bisa mempelajarinya. Kemudian yang ketiga, bahwa terkait dengan angka kredit, ini penegasan saja, berarti masih tetap sama. Tidak ada perbedaan untuk yang di periode 2, begitu. Dan yang di periode 2, kalau saya cermati, tadi itu sepertinya mengacu kepada kinerja secara keseluruhan, unit atau satker secara keseluruhan, begitu. Sehingga, apakah nanti ketika Bapak Ibu Guru menyusun berdasarkan breakdown dari katakanlah kepala madrasahnya masing-masing, itu juga tetap ada seperti yang kemarin-kemarin sudah ada, misalnya pembelajaran, ada PKB, ada KI, PI, dan seterusnya, walaupun tadi sekilas sudah disinggung sama Pak Isman, yaitu tetap kalau misalnya kita perkin di atasnya itu untuk meningkatkan pembelajaran, tadi disebut UN, sudah tidak ada UN ya Pak Isman. Ya, jadi misalnya di sini dari kami untuk bisa di background, di breakdown, misalnya itu peningkatan mutu pembelajaran secara keseluruhan misalnya. Nah, ini berarti yang di bawahnya tetap nih Pak Haris, ada perencanaan pembelajaran sebagai unsur utama, kemudian ada PKB, ada KI, PI, dan seterusnya. Karena ini ketika kita mengajukan untuk DUPAK dan seterusnya juga dituntut dan perlu. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf kalau masih keliru dalam pemahaman untuk diluruskan dan dicerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak Haris. Terkait dengan penilaian SKP periode pertama nih, Januari sampai Juni, memang itu perlu dilakukan revisi-revisi terkait dengan target waktunya terutama nih, target waktunya. Nah, terkait dengan butir kegiatan bagi guru yang kami simulasikan tadi nih, memang kita asumsikan bahwa memang penilaian saat ini kan belum dilakukan. Dan itu baru bisa dinilaikan di bulan Desember, makanya itu kita coret gitu ya, karena belum ada penilaiannya, pembelajaran wali kelas, kemudian pengawasan evaluasi belajar itu kita asumsikan kita coret karena memang saat ini belum saatnya penilaian kan gitu ya, karena untuk menilai kinerja guru kan PKG-nya sudah catat terjadwal gitu ya periodenya. Itu untuk SKP-nya, untuk penilaian SKP periode Januari sampai Juni. Nah, gimana kalau mau dinilai sekarang? Nah, monggo itu kira-kira coba konsultasi saja ke pengawasnya. Gimana kalau dinilai itu? Boleh enggak? Secara aturan menilai kinerja guru di tengah semester itu boleh enggak? Kan aturannya kan satu tahun ya. Awal tahun ajaran sampai akhir tahun ajaran gitu. Kalau memang nggak bisa ya seperti itu. Kalau bisa, memang kalau nanti angka kreditnya ya di persentase, diproporsikan lah. Gitu. Itu untuk SKP-nya guru tadi penilaiannya. Kemudian terkait dengan aplikasi, moga-moga aja nanti segera selesai dan nanti bisa untuk bahan ya, untuk alat atau BIMTEK lah kita nanti, saya terterang kita nanti masih memerlukan lagi BIMTEK. Syukur nanti bisa tatap muka, sebenarnya kalau 5 jam ini kurang efektif lah gitu. Soalnya ada hal yang enggak sulit untuk disampaikan ketika pakai Zoom, kita kalau tatap muka nanti langsung bisa simulasi, bisa praktek, ada masalah langsung bisa dipecahkan di situ dan bisa diselaraskan gitu ya, selaraskan antara persepsi kita dan persepsi teman-teman di madrasah ataupun di unit kerja lainnya.
kalau dilaksanakan tatap muka mungkin lebih efektif. Cuma cek karena keadaan seperti ini belum mungkin tatap muka. Ya mungkin nanti kita secara terbatas dulu, mungkin tidak langsung semua, mungkin bisa perwakilan lah di unit kerja, mungkin satu hari 5 orang atau di pelan-pelan untuk simulasinya, untuk intake-nya. Kemudian terkait dengan pengkaitan angka kredit dengan sasaran kinerja untuk guru, lagi-lagi untuk guru ya, itu tidak membatasi atau gimana nih? Cuman di situ ada sasaran kinerja terkait dengan tingkat pembelajaran, peningkatan pembelajaran di kerja di madrasah. Dalam peningkatan pembelajaran itu kan di situ akan masuk butir kegiatan di rencana pembelajaran, kemudian yang utama itu rencana pembelajaran itu akan masuk. Kemudian kalau peningkatan kompetensi terkait dengan kompetensi itu bisa dimasukkan, dan itu tidak mesti dimasukkan di awal tahun. Di pertengahan tahun pun bisa. Suatu saat dengan ada panggilan di klub, itu bisa dimasukkan di pertengahan. Jadi tidak mesti di awal tahun. Kemudian terkait dengan apa lagi Bu tadi Bu? Pengumpulan SKP Pak. Pengumpulan SKP, ya, target. Ya. Memang kami sempat mengikuti beberapa acara Zoom, meskipun melalui YouTube itu. Ya. Seperti di Kementerian Lingkungan Hidup kemarin sempat itu dipertanyakan ini mulainya kapan dan paling lambat kapan. Gitu, ya. Soalnya untuk memulai ternyata tidak mudah dan masih diperlukan persiapan yang tidak sedikit, belum lagi pegawai yang harus ditangani juga banyak, kemudian semuanya perlu pendampingan. Nah, kemarin gimana kalau targetnya sampai Oktober gitu? Itu dari BKN itu kemarin. Oke, monggo, yang penting manfaatkan waktu dalam waktu Juli, Agustus, September, Oktober itu untuk penyesuaian, ya. Untuk memahami dulu, untuk mengetahui dulu, bisa mempraktekkan. Kemudian Oktober jadi. Yang penting apa? Pada saat nanti Desember itu bisa dilakukan penilaian. Yang penting itu. Sehingga nanti bagi teman-teman yang mau naik pangkat per April, itu sudah menggunakan dengan penilaian pola SKP yang baru. Gitu loh. Jika mau nggak mau, Desember itu harus dilakukan penilaian. Nah, coba nanti kita manfaatkan waktu yang ada ini, Agustus, September. Coba nanti kita gencar melakukan pendampingan, sosialisasi. Kami pun juga terus terang kami mengadakan acara ini cuma kita waton wani wae lah gitu ya. Kita berani untuk memulai. Masalah benar atau salah itu urusan nanti. Yang penting kita menyampaikan dulu. Yakin dari sekian materi yang sama masih ada yang belum pas, itu pasti ada. Paling enggak kita mulai, kemudian kita sudah bisa mengambil langkah. Ya udah, kita laksanakan aja lah gitu. Jadi ini target waktu, monggo kita atau kita sepakati sampai September, berani enggak? September, Oktober. Oke, dicoba. Kalau oke, misalnya belum mundur lagi satu bulan. Kemarin dari LHK ya, Lingkungan Hidup, itu baru Januari mengadakan sosial seperti ini, Juni, jadi kemarin. Mereka asitasnya sampai Oktober. Itu. Coba sampai Oktober. Itu. Saya menawarkan kan gitu. Soalnya mereka juga masih belajar juga seperti kita. Yang penting kita sudah mulai, masalah benar enggak nanti ada evaluasi. Seperti itu Bu. Nggih. Nggih, nyuwun sewu, kadose wau ingkang dimaksud itu SKP penilaian SKP Juni apa? Januari Juni nggih, Bu nggih.
yang periode pertama. Oh, kalau itu ya segera aja, Bu. Tidak ada kendala. Terus, kalau pembuatan SKP yang baru ini tetap harus segera dibuat. Paling enggak pada saat penilaian Desember ini sudah menggunakan yang baru gitu loh. Nanti penilaian Desember, Januari itu sudah menggunakan SKP yang baru. Sedangkan yang Januari, Juni, monggo segera dinilai aja enggak apa-apa. Ya, Pak Aris. Sampun ya. Tadi untuk masalah SKP guru tadi. Jadi memang kan dasarnya di kolom dasar itu kan memang SKP dari kepala madrasah gitu. Kemudian mempertimbangkan, ada yang dipertimbangkan satu OTK, kemudian uraian jabatan. Nah, di sini makanya yang menjadi core-nya itu adalah tadi SKP yang jiwanya adalah perjanjian kinerja dan tentranya. Nah, kemudian seorang guru perlu untuk memperhatikan OTK, jadi tujuan organisasinya apa, kemudian uraian jabatannya. Nah, di sini kan PI, kemudian pengembangan diri, PIKI itu kan suatu yang mandatori di Permenpan RB 16 tahun 2009. Ya. Nah, oleh karena itu harus masuk, kan harus masuk. Tetapi kemudian sejauh mungkin, kita bisa mengelaborasi, bisa berkolaborasi dengan SKP atau perjanjian kerja yang ditandatangani oleh kepala madrasah gitu. Jadi PI-nya mengarah ke situ, KI-nya mengarah ke situ, seperti itulah kira-kira jalannya SKP untuk guru itu seperti itu. Bu Menawi, itu penangkapan saya dari alur SKP baru yang memang kita harus semua ini masih belajar. Makatan. Baik, tadi sepertinya Pak Mugi mau menyampaikan sesuatu. Pak Mugianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, singkat saja, mungkin ini bisa diambil satu langkah-langkah ya. Terima kasih Pak Kasubag, Pak Kotip, dan dari kepegawaian. Karena ini hal yang baru terkait dengan SKP PP 30 2019, ada tiga hal yang mungkin kita tunggu-tunggu. Yang pertama, lanjutan dari pemahaman ini. Kalau ini kan sifatnya masih umum, jadi semua baru mengenalkan. Ini bisa disebut pemahaman umum dari sosialisasi yang pertama. Kemudian yang lanjutan ini mungkin lebih khusus lagi. Jadi nanti bapak-bapak yang hadir ini sudah membaca dan memahami baik istilah maupun perbedaan yang lama dan yang baru, sehingga nanti tidak rancu mundur ke belakang pada saat sosialisasi lanjutan. Ini penting sekali, nanti materi Pak Aris nanti perlu di-share, kirim ke teman-teman. Yang kedua, masalah aplikasi. Aplikasi walaupun masih sederhana dan masih perlu revisi, ini juga nanti mungkin bisa saja nanti di-share secara terbatas untuk dicermati, kemudian bisa di-review. Kalau perlu ya nanti setelahnya fit bisa disampaikan pada teman-teman. Karena apa? Karena masalah yang terjadi adalah di tupoksi pegawai kita ini kan cukup banyak sekali, mungkin sangat berbeda-beda. Sehingga aplikasi pun mungkin perlu pencermatan. Nah, untuk itu nanti yang ketiga adalah implementasi dan sinkronisasi dari tupoksi ini sangat penting. Sehingga dari hasil inovasi yang dikembangkan oleh kepegawaian Bantul ini bisa lebih bermanfaat dan memberikan kemudahan bagi teman-teman pada saat menjalankan tugas sekaligus dalam memasukkan poin-poin yang penting di dalam SKP ini. Saya kira ini penting, mungkin nanti setelah ini pertemuan diresum beberapa, dan saya yakin dari kepegawaian punya satu inovasi untuk itu, dan kami siap untuk mungkin nanti di dalam hal memberikan informasi, dukungan, dan seterusnya terkait dengan tiga hal tadi itu. Jadi pemahaman lanjut, kemudian aplikasi terpadu, dan juga sinkronisasi dan implementasi.
Saya kira itu Pak Aris, saya tidak mengajukan pertanyaan, hanya ajakan dan mungkin usulan, dan semoga nanti Kemenag Bantul semakin maju. Dan nampaknya ini sudah siang, untuk bapak-bapak yang ada kegiatan yang lain, dengan Kanwil mungkin khususnya pengawas ya. Terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Insya Allah ada tindak lanjut terkait mungkin sebanyak ke teknis, lebih teknis lagi, dan aplikasi ya keluarga data bisa cepat selesai. Insya Allah nanti kita siapkan Pak. Okay. Ya. Terima kasih Pak Muki. Jadi, saya tadi ke Bu Mahruda sebentar. Kalau tadi kan ada pencoretan ya, 6 bulan seperti itu tidak masalah Bu. Aplikasinya Pak Haris insya Allah sudah mengakomodir, walaupun dicoret nilainya tidak akan jatuh Bu. Kalau memang nanti pas akhir, per Desember itu memang PKG-nya bagus gitu. Itu tidak akan tidak akan mengurangi nilai yang sekarang itu. Jadi mungkin ada kekhawatiran karena selama ini teman-teman itu kurang memperhatikan masalah rumus Excel. Jadi kalau 6 bulan kemudian nilainya turun separuh kan gitu. Nah, itu tidak, walaupun itu dicoret, itu nilainya tidak akan turun. Ya. Jadi silakan saja untuk menggunakan aplikasinya Pak Haris, jangan takut ini nilainya jadi nol, enggak, malah tidak. Tetapi kalau kebanyakan menggunakan rumus Excel yang beredar selama ini memang akan seperti itu. Yeah. Terima kasih. Masih ada lagi? Cukup nggih? Insya Allah cukup. Dan nanti insya Allah video ini sosialisasi akan kita upload di YouTube setelah ada perbaikan sedikit lah. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin perlu diperbaiki. Dan selanjutnya, waktu kami aturkan kepada Bapak Kepala Subbagian Tata Usaha untuk menyampaikan. Oh iya, monggo. Cuma ingatkan saja, Bapak-Ibu semua, terkait dengan pendataan SAPK sudah bisa dimulai, monggo segera dilaksanakan update datanya. Yang belum bisa login, segera lapor. Tolong segera lapor yang masih gagal login terus, supaya nanti tidak tertinggal dalam update data SAPK-nya. Yes, agar itu. Ya, terima kasih Pak Aris. Jadi monggo untuk My SAPK-nya, karena ini sangat penting, ya. Ini malah masa depan kita semua, gitu. Ya, jadi ini pun akan menuju data tunggal BKN. Jadi kita jangan sampai nanti kita ketinggalan. Jadi data pegawai pun akan dibuat data tunggal, dan kinerja ini yang SKP ini sudah dimulai menjadi data tunggal. Oleh karena itu, untuk My SAPK, monggo jangan sampai ketinggalan. Selanjutnya, monggo kami aturkan waktu kepada Bapak Kasubag TU untuk menyampaikan sosialisasi dan sekaligus closing statement nanti terkait dengan sosialisasi SKP yang baru ini. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Pak Isman. Bapak dan Ibu, segera kita akhiri, namun ada beberapa pesan bahwa kegiatan hari ini ternyata sudah diikuti Bapak-Ibu mulai jam 9 sampai jam 1. Kalau dalam kuliah kita itu sudah 4 SKS nih. Hal-hal yang bersifat teknis nanti disambung melalui analis dua kita, yaitu Pak Abdul Haris Suharto sama Mas Isman. Yang kedua, memang tadi Bapak sudah mengingatkan bahwa sosialisasi ini bersifat umum. Pentingnya kita awal memberikan informasi kepada saya dan Bapak-Ibu untuk kita teliti lagi, kita pelajari lagi, sehingga nanti ketika ada bimtek dari Balai Badan Kepegawaian Nasional Negara atau BKN, kita sudah siap dibantu, sudah secara keilmuan dan secara pemahaman sudah paham. Kemudian yang terakhir Bapak-Ibu, sebelum saya akhiri ini, tadi Pak Kakan rapat beserta Pak Kakan Wil, dan bahkan siang hari ini Bupati Bantul rapat darurat untuk menindaklanjuti surat edaran Menteri Agama yang terbaru, yaitu nomor 22 tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM sampai tanggal 9 Agustus. Kita Bapak-Ibu diinformasikan oleh Pak Menteri Agama, termasuk negara kita, DIY masih level 4.
masih level 4 Bapak Ibu. Oleh karena itu, tantangan kita, ujian kita, kesabaran kita sekaligus PR kita diminta oleh Pak Kakanwil juga Pak Kakan untuk melanjutkan sosialisasi seperti yang kita lakukan kemarin dan alhamdulillah juara nasional dalam rangka sosialisasi itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu senantiasa Bapak Ibu memantau kepada satker kita di dalam penanganan atau dalam melaksanakan SE22 yang tentang peribadatan kita di lingkungan kita masing-masing, baik di KUA maupun di madrasah, pondok pesantren dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini sosialisasi ini yang kedua. Kalau yang kemarin itu bersifat sosialisasi verbal hanya apa komunikasi, namun sosialisasi ini harus mempunyai dampak kualitatif. Jadi ya, tidak hanya kuantitas saja tetapi kualitatif juga dilakukan. Artinya Bupati Bantul sekarang bersama-sama level yang terbawah, Pak Lurah, Pak Camat dan sebagainya untuk berkolaborasi kepada Pak Kepala KUA maupun lingkungan madrasah setempat untuk melakukan hal yang bersama. Contoh diantaranya adalah tindak lanjut yang konkret adalah pada saat ini akan diberikan obat segera mendesak untuk bantuan Satgas melalui Satgas Desa kepada isoman, ada isolasi mandiri yang banyak juga di Gunung Kidul dan hal-hal yang bersifat di lapangan, kebutuhan di lapangan. Akhirnya Bapak Ibu, sekali lagi ini informasi tambahan yang dipesankan oleh Pak Kakan untuk kami sampaikan dalam forum ini, maka mulai saat ini juga kita tidak henti-hentinya bekerja keras juga melaksanakan sosialisasi surat edaran Menteri Agama nomor 22 tahun 2021. Itu saja Pak Isman dan Bapak Ibu semuanya, terima kasih kami bisa membersamai Bapak dan Ibu semuanya 4 jam berturut-turut tanpa wedangan saya lihat tadi. Semoga sehat walafiat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mungkin sebuah kegiatan sosialisasi yang sangat panjang dan kami berterima kasih Bapak Ibu sekalian tetap setia lebih dari 100 orang untuk mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Bapak Ibu sekalian, insya Allah sosialisasi ini akan kita sambung lagi untuk lebih definitif, untuk lebih mengerucut, untuk lebih jelas, lebih teknis. Tentunya kami nanti akan belajar dan berkonsultasi dengan Kanwil maupun dengan TKN. Terima kasih atas atensinya yang begitu besar dan kami mohon maaf apabila banyak kesalahan, kekhilafan. Akhirnya mari kita tutup bersama acara sosialisasi ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Kepada saudara-saudara, Bapak Ibu yang muslim, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Sehat selalu.